ganti Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar beliau telah mencadangkan ataupun mewariskan 6 orang sahabat sebagai calon pengganti beliau, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang sahabat ni. Dan mana kisah ni dinamakan sebagai kisah syura, kisah pemilihan secara syura. Dan kita dapat lihat di sini bahawa Sayyidina Umar dia tidak menggunakan, kita kata, kuasa dia untuk menentukan siapa yang paling sesuai menjadi khalifah. Sedangkan kalau kita ikut sudut keutamaannya, memang jelaslah Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman kan. Tapi dia tetap berikan pilihan berdasarkan sahabat yang mana Nabi SAW redha kepada mereka ketika mana baginda hidup. Ha. Dan kisah ni disebutkan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nak menunjukkan di sini adalah betapa sejarah Islam ni tak ada yang disisihkan, tak ada yang ditinggalkan. Semua jadi diriwayatkan. Jadi bagi saya tak timbul isu tiba-tiba selepas 1400 tahun ada dakwaan seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman ataupun Sayyidina Ali datang ke tanah Melayu ataupun datang ke tempat lain. Sebagai saya tak timbul isu tu sebab semua sejarah Islam, terutamanya sejarah Khulafa Ar-Rashidin, 4 orang khulafa ini semua diriwayatkan dengan sanad. Bukan diriwayatkan dengan lisan tanpa tanpa ada bukti apa, diriwayatkan dengan sanad dengan nama-nama perawi yang boleh disemak keadilan mereka. Jadi tak timbul isu ada sejarah yang hilang daripada sejarah sejarah Khulafa Ar-Rashidin khususnya. Dan kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahih sahih beliau. Dan kisah ringkaskan, kemudian 6 orang sahabat tersebut, mereka berbincang sama dua orang, sama mereka selepas kematian Sayyidina Umar, siapakah yang paling layak untuk menjadi khalifah. Dan Sayyidina Allahumma salli Muhammad, Abdul Rahman bin Auf, beliau mencadangkan agar senarai 6 orang tu dikecilkan kepada 3 orang, dikurangkan kepada 3 orang. Jadi dipilih Sayyidina Ali, Sayyidina Talhah dan juga Sayyidina Uthman, 3 orang saja daripada 6 orang tadi. Dan kemudian Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, beliau tidak terus mengumumkan khalifah, tapi beliau pergi ke setiap rumah kaum Muhajirin dan juga Ansar di Madinah untuk bertanyakan pendapat mereka. Dan kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, tidak ada seorang pun dalam kalangan ahli Madinah dan Madinah Munawwarah pada waktu tersebut melainkan mereka bersetuju Sayyidina Uthman sebagai khalifah. Jadi sepakat umat Islam pada waktu tersebut, khalifah yang akan menjadi pengganti kepada Khalifah Umar adalah Khalifah Uthman radhiyallahu anhu. Jadi tak timbul isu ya, yang seperti yang mana ditimbulkan oleh Syiah, ada khilaf di antara sahabat siapakah yang akan menjadi khalifah. Banyaklah riwayat-riwayat yang tak sahih kan, ada disebutkan dalam dalam kitab-kitab. Tak ada. Tapi riwayat yang paling sahih, yang paling yang paling diterima oleh ahli sejarah Islam adalah semua umat Islam sepakat bahawa Sayyidina Uthman adalah pengganti kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi siapakah Sayyidina Uthman ni? Nama beliau ialah Uthman bin Affan bin Abi Al-As, dan keturunan dia adalah bertemu dengan Nabi pada Abdul Manaf. Jadi dia bersatu keluarga yang kita kata jalur keturunan yang sama. Dan beliau diberi gelaran sebagai The Nurain, dua lelaki yang memiliki dua cahaya, disebabkan beliau berkahwin dengan dua orang anak baginda SAW, iaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kultsum. Dan beliau memeluk Islam ketika zaman awal Islam, dan beliau memeluk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau juga telah berhijrah ke Habsyah sebelum berhijrah ke Madinah. Jadi antara kelebihan kita kata fadilat ataupun kelebihan Sayyidina Uthman seperti mana yang disebutkan dalam hadis adalah antaranya disebutkan ketika mana Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar, Umar, Uthman sedang menaiki Bukit Uhud. Bukit Uhud bergoncang. Maka Nabi SAW berkata kepada Uhud, uskun Uhud, falaysa alaika illa nabiyyun wasiddiq wa syahidan. Bertenang wahai Uhud, tidak ada di atas kamu ini melainkan Nabi Siddiq, Abu Bakar Siddiq dan dua orang syahid, iaitu Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman. Dan Nabi SAW telah memberikan isyarat bahawa Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman ni akan jadi syahid, dibunuh. Itu antaranya. Apa yang disebutkan lagi? Dan juga pada zaman Sayyidina Uthman ni berlaku banyak. Cuba cerita bagaimana.
Maaf terputus suara. Oh, lambat sampai. Aduh, mungkin ada masalah gimana? Ah, lambat sampai. Iya, dengar. Ya, bagi lagi masuk. Dengar, Pak Kri. Halo. Ah, dengar. Oke, ini Pak Kri tadi, Pak Kri ada sentuh tentang apa? Apa berkahwin dengan dua anak Nabi itu? Saya boleh tak kita coba kembangkan sedikit kisah bagaimana Saidina Utsman ini boleh berkahwin dengan dua anak Nabi? Allah, saya berkenaan perincian kisah tu saya tak 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 bersedia sekarang. Cuma yang ada di tangan saya rujukan sekarang disebutkan bahawa mula-mula Sayyidina Uthman berkahwin dengan Ruqayyah, anak 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 Nabi Muhammad SAW, dan selepas Ruqayyah meninggal dunia berkahwin dengan Ummul Kalsum. Okay. Okay, tak apa. Fakri teruskan dulu perkenalan, nanti saya sambung mana-mana yang boleh. Kalau ada apa-apa nak sambung terus je beritahu. Saya akan stop kejap. Tak apa. Rabi dulu, nanti kita ambil turn. Silakan Fakri. Dan Teruskan. kemudian okey, antara peristiwa penting. Okay, kita sebut tentang kita terus masuk kepada peristiwa penting yang berlaku pada zaman Saidina Uthman. Dan pada zaman Saidina Uthman diteruskan pembukaan kota-kota di sekitar kawasan Jazirah Arab. Kan? Antara peristiwa yang besar yang berlaku adalah pada tahun 27 Hijrah, yang mana Saidina Uthman telah mengarahkan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah untuk membuka benua Afrika. Itu pada tahun 27 Hijrah. Dan bila sebut benua Afrika di sini, yang dimaksudkan adalah negara yang sebelah Tunisia, sebelah Morocco. Dan saya tak pasti adakah benua Afrika yang dimaksudkan itu adalah semua benua Afrika. Tapi yang saya tahu saya, yang dimaksudkan adalah kita panggil Bilad Al-Maghrib, iaitu Tunisia, Morocco, Al-Jazirah pula, Jazair apa bahasa Melayu? Algeria. Oh, Jazirah pula. Algeria dan satu lagi adalah Mauritania. Empat negara kita panggil sebagai Bilad Afrika pada waktu tersebut. Okey, jadi ini antara peristiwa yang berlaku iaitu pembukaan benua Afrika. Okey, dan kemudian berlaku juga pada tahun yang sama peperangan di antara umat Islam dan juga bangsa Jarjir dan juga Barbar. Di mana bangsa inilah antara bangsa yang mendominasi kawasan benua Afrika. Yang mana diriwayatkan kisah jumlah umat Islam pada waktu tersebut hanyalah 20 ribu sahaja. Dan tapi jumlah tentera Barbar dan juga Jarjir inilah seramai 120 ribu. Bayangkan umat Islam melawan 120 ribu tentera. Dan bagaimana mereka lakukan? Iaitu antara sahabat yang menyertai perang tersebut adalah Abdullah bin Zubair. Di mana Abdullah bin Zubair dia mengumpulkan pahlawan Islam, pahlawan yang paling berani pada waktu tersebut, yang ada pada waktu tersebut, dan beliau telah menyerbu masuk ke dalam barisan musuh. Bayangkan mungkin dalam 30-40 orang, tak sebutkan jumlah, tapi jumlah yang sedikit, mereka menyerbu ke dalam 120 ribu tentera Barbar dan juga Jarjir, dan mencari pemimpin Barbar dan juga Jarjir dan membunuh pemimpin Barbar dan juga Jarjir. Dan disebabkan pembunuhan tersebut, tentera tentera Barbar dan juga Jarjir telah kita kata hilang dia orang punya koordinasi, dan itu menyebabkan umat Islam memenangi peperangan tersebut. Dan peperangan ini berlaku pada tahun 27 Hijrah. Okey, dan kemudian peristiwa yang menarik lagi yang berlaku adalah peperangan Zatus Sawari, yang mana ini adalah peperangan laut yang pertama dalam Islam, peperangan yang melibatkan penggunaan kapal. Yang mana peperangan ini berlaku di antara umat Islam dan juga Rom. Dan yang mana Rom pada waktu tersebut yang dipimpin oleh Hercules, kan? Hercules nama dia. Dan juga bergabung dengan bangsa Barbar ingin membunuh Abdullah bin Sa'ad, iaitu yang dalam peperangan sebelum tadi. Dan peperangan ini berlaku pada tahun 31 Hijrah, dalam lebih kurang 4 tahun lepas peristiwa peperangan Jarjin dan juga Barbar. Yang mana dalam peperangan ini umat Islam keluar dalam jumlah lebih kurang dalam 500 bot ataupun 500 kapal. Maaf, terbalik. Rom yang pergi ke arah negara Islam, pergi ke Madinah dalam 500 buah kapal. Sekejap. Betul tak? Lupa dah. 500 buah kapal. Bukan ke Madinah. Setakat ini selari. Sekejap silap. Bukan ke Madinah. Dia pergi ke Maghrib. Pergi ke Morocco.
Abdullah bin Sa'ad pada waktu tersebut berada di Morocco. Jadi tentera Konstantin, tentera Hercules seramai 500 buah kapal ingin menyerang Maghrib yang baru dibuka. Saya boleh sebut Maghrib ni merangkumi Tunisia, merangkumi Morocco, merangkumi negara-negara itulah, negara-negara yang sebelah 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 yang sebelah atas Arab. Dan dia hendak memerangi Abdullah Ibn Sa'ad. Dan bila mana kedua-dua tentera itu bertemu, tentera Rom, mereka apa istilah dia tak sebut, mereka melakukan ibadat doang, baca kitab doang untuk menggerunkan orang Islam. Dan umat Islam pada waktu tersebut bersolat dan juga membaca Al-Quran. Maksudnya dia punya lawan dari sudut apa, dari sudut kita kata saraf dia, macam tu. Rom seramai 500 buah kapal, mereka melakukan ibadat doang dan atas kapal tersebut, dan umat Islam mereka tak berlawan lagi, tak mulakan perangai, tapi mereka membaca Quran dan juga bersolat. Itu dari sudut perang saraf untuk menakutkan musuh masing-masing. Dan pada waktu tersebut arah angin berpihak kepada tentera Rom dan juga tentera Barbar. Dan kemudian selepas berlaku kita kata satu tempoh yang mungkin dalam 2-3 hari begitu, angin berhenti dan perang bermula. Dan peperangan berlaku dan peperangan memihak kepada umat Islam. Ini adalah perang laut yang pertama dalam sejarah Islam. Dan kemudian peristiwa yang seterusnya berlaku adalah peristiwa peluasan Masjid Nabawi. Ini juga berlaku pada zaman Sayyidina Uthman. Dan juga ditubuhkan angkatan laut pertama dalam Islam pada zaman Sayyidina Uthman. Dan peristiwa yang keenam, iaitu peristiwa yang penting juga, adalah dilakukan pengumpulan Al-Quran di atas satu bacaan, iaitu pada zaman Sayyidina Uthman, yang mana Sayyidina Uthman telah mempertanggungjawabkan 4 orang daripada Quraisy dan seorang daripada orang Ansar. Orang Quraisy, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdul Rahman bin Harith, dan daripada Ansar adalah Zaid bin Thabit. Dan selepas dia siap dikumpulkan Al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman, setiap mushaf dihantar kepada bandar-bandar utama dalam negara Islam. Bahkan dihantarkan bersamanya orang yang akan mengajarkan Quran. Itu setakat itu. Apa, Fakri? Ya, saya. Oh, banyak juga apa ustaz dah terus dah apa dah cerita tadi, dah masuk sampai sumbangan. Kira macam tadi pasal tentang musyaf tu kan, ni ada seorang soal ni. Apa kan yang menyeragamkan bacaan Al-Quran tu kita sebut sebagai Musyaf Usmani kan? Ya, saya. Kira kalau tadi kan, kalau yang saya tak silap kan, dia sedikit kontroversi dekat sini sebenarnya, sebab ketika Saidina Uthman tu dia cuba menyeragamkan semua bacaan Al-Quran sehingga macam cara kita baca sekarang ni, dia membakar, kononnya ada beberapa naskah Al-Quran dalam apa musyaf-musyaf yang lain, ibaratnya dalam slang-slang yang lain lah. Benda tu mencetuskan satu kontroversi sebenarnya ketika itu. Okay, cuba Fakri respon sedikit berkenaan ni. Kenapa Saidina Uthman tu dia terfikir untuk seragamkan bacaan Al-Quran ketika itu? Tujuan diseragamkan adalah sebab Al-Quran pada waktu tersebut tidak disusun dalam satu mushaf, dan susunan ayatnya adalah tidak mengikut tertib. Tertib yang betul setiap surah. Jadi setiap sahabat, mereka ada mushaf mereka sendiri. Dan kemudian mushaf tersebut beza daripada satu sama lain. Jadi tak timbul isu jikalau sahabat yang membaca, sebab mereka tahu mana satu ayat yang sepatutnya berada dalam satu surah, surah mana yang sepatutnya berada selepas surah tersebut dan sebagainya. Tapi isunya akan berlaku lah apabila orang yang selepas dari mereka, macam mana mereka nak membaca Al-Quran jika Al-Quran tidak berada dalam satu susunan yang seperti mana yang ada sekarang. Al-Quran semua dah ada ditulis. Semua sahabat ada menyimpan nuskah mereka Al-Quran. Mereka tulis atas pelepah tambar, mereka tulis atas tulang, mereka tulis atas kulit haiwan dan sebagainya. Tapi dia tidak tersusun. Tapi sahabat mereka tahu, mereka hafal mengikut susunan. Tapi bacaan daripada mushaf adalah tidak tersusun. Itu setahu saya. Dan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman ialah untuk mengelakkan kekeliruan dan juga untuk menyeragamkan mushaf. Supaya tidak berlaku khilaf. Maksudnya ada orang dakwa, ayat ni sepatutnya lepas ayat ni, surah ni sepatutnya lepas surah ni, tak patut tak berlaku. Itu antara hikmah di sebalik Jam'ul Quran, pengumpulan Quran pada zaman Sayyidina Uthman. Dan mushaf ni semua dihantar kepada setiap bandar-bandar utama. Seperti mana di Madinah
ada Zaid bin Thabit. Kalau ke Mekah, Abdullah bin Sa'ib. Kalau ke Syam, bumi Syam, Mughirah bin Syihab. Kalau ke Basrah, ke Iraq, ada Amir bin Abdul Qais. Kalau ke Kufah, Abu Abdurrahman As-Sulami. Dan satu mushaf ditinggalkan di Madinah, dinamakan sebagai Mushaf Al-Imam. Yang ini tujuan dia untuk maslahah, kebaikan, keseragaman Al-Quran. Maka penyusunan Al-Quran dilakukan. Wallahu a'lam. Itu setakat yang terlintas di fikiran saya. Okay. Bagus juga apa? Dia lebih lebih banyak berbanding apa yang aku tahu. Kira tidak salah ajaklah aku ajak kau sekali tentang ini. Terima kasih tentang itu. Tadi kan kira aku sedikit berkenaan dengan Zunurain tu kan. Bagaimana Saidina Uthman saya boleh ya Pakri? Bertenang sedikit, bertenang Boleh sedikit. boleh, nak minum air ke? Itulah. Sebelum tu kan saya perhatikan ada beberapa orang yang cuba minta untuk jadi pembicara sekali. Saya anggap yang minta jadi pembicara ni ada soalan yang hendak dikemukakan. Saya bercadang untuk soalan kita akan buka apabila kita sudah selesai bercerita sehingga kisah pembunuhan Saidina Uthman itu sendiri, baru saya buka kepada pembicara-pembicara yang lainlah. Minta maaflah kalau ada yang tak diluluskan lagi permohonan dia untuk menjadi pembicara. Sebelum itu saya sambung sedikit sementara bagi peluang dengan Ustaz Fakri minum. Berkenaan bagaimana kisah Saidina Uthman itu boleh berkahwin dengan dua anak Nabi. Okey. Okey, pertama kira macam berkahwin dengan Ruqayyah. Saidina Uthman ni dia kahwin dengan anak Nabi yang bernama Ruqayyah dan juga Ummi Kalsum kalau kan kan. Ya betul. Ummi Kalsum dan Ummi. Okay. Kisah bagaimana peralihan daripada Ruqayyah kepada Ummi Kalsum. Ini kisah ini berlaku ketika Perang Badar sebenarnya. Kira persiapan ketika Perang Badar tu memang Saidina Uthman ni dikenali dengan sikap dermawan dia. Semua harta dia, unta-unta, alatan perang ketika Perang Badar ni banyak disumbangkan oleh Saidina Uthman ketika itu sebab Saidina Uthman ni daripada Bani Umayyah. Dalam kabilah Quraisy tu Bani Umayyah paling kaya walaupun Bani Umayyah sebelum ini dia tidak terlibat secara langsung dalam pentadbiran lah dalam politik Bani Umayyah ni. Hanya apabila Saidina Uthman terlibat dilantik menjadi Khulafaur Rashidin barulah Bani Umayyah ni menonjol dalam politik. Sedangkan sebelum ini tidak. Dia cuma terkenal dengan Bani yang kaya. Okey, sebab tu Saidina Uthman dia ada duit yang banyak. Tiba-tiba aku nak ke belakang pula. Bagaimana Saidina Uthman pernah dihalau kerana sambut kerana masuk Islam. Okey, tak apa. Itu dah terlalu ke belakang pula ya. Kita sambung. Okey, kita hampir kepada sehari sebelum Perang Badar ni kan berlangsung. Ruqayyah tu tiba-tiba jatuh sakit. Anak Nabi yang pertama ni lah jatuh sakit. Jadi Saidina Uthman ni dia dalam keadaan serba salah. Sama ada dia hendak pergi berperang ataupun dia duduk dekat rumah bersama isterinya yang sakit. Kehendak hati Saidina Uthman tu dia lebih kepada berperang lah sebab dia sudah banyak persiapan hendak dibuat untuk Perang Badar. Tapi Rasulullah SAW sendiri cakap, tak apa Uthman, kamu tak payah pergi Perang Badar. Duduklah di sini jaga isteri kamu yang sakit. Jadi tindakan Rasulullah tu memang memang tepatlah sebab ketika Islam, ketika tentera Islam merayakan kemenangan dalam Perang Badar, ketika itu Saidina Uthman sedang bersedih kerana Ruqayyah meninggal dunia. Okey. Nampaklah bagaimana bezanya keadaan ketika itu. Tentera Islam mencapai kemerdekaan dalam Perang Badar, 313 tentera melawan kepada 10,000 tentera musuh dalam keadaan happy, tapi Uthman tidak. Uthman tidak. Uthman sedang bersedih kerana isteri yang dia cintai baru sahaja meninggal dunia. Nak dijadikan cerita lebih teruk, selepas Ruqayyah itu meninggal dunia, anak mereka yang bernama Abdullah pun meninggal dunia. Jadi tidak pernah, kira tidak macam tidak pernah lah, buat julung-julung kalinya kita boleh anggap Saidina Uthman ni dahulu sebagai seorang yang lemah lembut dan muka dia selalu manis. Ini antara sifat-sifat Saidina Uthman yang dikenali lah. Selepas kematian isteri dan anaknya, tiba-tiba dia menjadi seorang yang pendiam, sangat pendiam. Okey, hendak turun ke masjid pun, pergi sembahyang, dia akan cuba sebaik mungkin untuk tidak berbual dengan siapa-siapa. Itu antara gambar yang diceritakan bagaimana keadaan depresi yang dia alami oleh Saidina Uthman ketika itulah. Okey, selepas isteri dia meninggal dunia. Jadi apabila benda ni semakin menjadi perbualan orang ramai, Rasulullah pun pergi berjumpa dengan Saidina Uthman untuk bertanya dengan dia apa yang menyebabkan dia berlaku. Okey, satu lagi sifatnya Saidina Uthman ni mungkin dia belajar daripada Abu Bakar lah sebab dia diislamkan oleh Abu Bakar.
dia selalu, dia terus menceritakan kebenaran apa yang berlaku, tidak ada berselindung-berselindung. Kalau macam kita biasanya, kalau kita tanya kenapa, kalau kita ditanya kenapa kita bersedih, biasanya kita akan mengelak sedikit. Tak ada apa-apalah, benda biasa saja. Tapi tidak, Sayyidina Uthman. Selepas ditanya oleh Nabi Muhammad kenapa, dia terus cakap, semestinya aku bersedih kerana isteri aku baru saja meninggal dunia. Pada masa yang sama, anak aku juga sudah meninggal dunia. Tetapi yang lebih menyedihkan aku sebenarnya, ya Rasulullah, adalah apabila kematian Ruqayyah ini menyebabkan hubungan aku dengan kamu semakin renggang. Aku rasa hubungan itu semakin renggang. Itu antara the main reason kenapa Uthman, Sayyidina Uthman, selepas kematian Ruqayyah lebih teruk depression dia alami. Sebab dia rasa kematian Ruqayyah itu menyebabkan hubungan dia dengan Rasulullah semakin renggang. Ya, gara-gara ayat itulah sebenarnya Rasulullah terfikir, okay, tidak apa, aku ada anak seorang lagi, Umi Kalsum, untuk dikawinkan dengan kamu. Okay, itulah kisahnya. Walaupun beberapa tahun kemudian ketika menjadi khulafah, Umi Kalsum pun meninggal dunia. Sebelum menjadi khulafah, sorry. Beberapa tahun selepas kahwin dengan Umi Kalsum pun meninggal dunia. Jadi selepas Umi Kalsum meninggal dunia itu pun, ini selepas dia kahwin dengan dua anak Nabi dah, selepas dia dikelar Zunurain, gara-gara kahwin dengan dua anak Nabi. Ada satu, aku tak ingat. Sebab benda ni catatan ya, sebab... Dikata Nabi Muhammad cakap, kalau aku ada 40 orang anak perempuan sekalipun, aku sanggup untuk kahwinkan dengan kamu sebagai membuktikan bahawa kematian isteri kamu yang merupakan anak aku ni tidak akan menjejaskan hubungan kita dua. Lebih kurang macam itulah sabda Nabi kepada Sayyidina Uthman ketika itu. Itu peralihan bagaimana kisah Sayyidina Uthman ni boleh digelar Zunurain gara-gara bagaimana daripada Ruqayyah dia berpindah ke Umi Kalsum sebagai isterinya. Itulah kisah dia. Satu lagi, Fakri, sebelum kita bergerak lebih jauh kisah dalam zaman khulafah ni, Fakri ada dengar tak kisah perigi Yahudi dekat Madinah dulu, awal-awal hijrah berlangsung? Perigi Yahudi, kisah ya? Mana Yahudi mencatu air tu dia, awal orang Islam sampai ke Madinah tu kan, ada seorang Yahudi ni, dia penguasa perigi tu lah, macam ibaratnya perigi tu punya. Jadi siapa-siapa nak minum air perigi daripada situ, dia kena bayar dengan harga yang sangat mahal. Ini salah satu bukti bagaimana Sayyidina Uthman ni sangat apa, pemurah lah, sangat dermawan dengan duit yang dia ada. Bagaimana dia berdiplomasi dengan orang Yahudi tersebut, dengan Yahudi pemilik perigi tu lah. Aku beli, dia macam konsep saham, kita berganti-ganti untuk memiliki perigi ini. Hari pertama aku yang miliki, hari kedua kamu yang miliki, hari ketiga aku, keempat kamu. Begitulah diplomasi antara Sayyidina Uthman dengan Yahudi pemilik perigi dekat Madinah tu. Ini awal hijrah. Jadi orang Yahudi tu setujulah. Jadi yang menariknya kisah ni kan, bagaimana, kenapa kisah perigi ni sangat penting dalam Sayyidina Uthman ni. Sebab daripada sini kita boleh nampak sebenarnya bagaimana masa Sayyidina Uthman itu sangat berkesan sehingga menyebabkan pihak musuh lah, pihak lawan, tidak ada pilihan selain daripada tunduk kepada Sayyidina Uthman. Sebab gara-gara apabila deal berganti-ganti memiliki perigi itu, sebelum ini orang yang terpaksa bayar dengan harga tinggi untuk mendapatkan air hanya akan ambil air daripada perigi tersebut pada hari Uthman memilikinya. Apabila Yahudi itu memiliki perigi tersebut, hari seterusnya tidak ada seorang pun yang datang membeli. Sehingga akhirnya Yahudi tersebut rugi. Okey, lepas tu apabila sedar kerugian yang dialami, last-last Yahudi tersebut dia jual semua saham periginya kepada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman pun memilikilah perigi tersebut sehinggalah keriwayat dia menjadi khulafah. Dan perigi tersebut, air dalam perigi tersebut, orang-orang Madinah pelbagai agama boleh ambil secara percuma. Itu pun ada kaitan juga lah dengan kesedihan bagaimana dia, kita 2 tahun terakhir Sayyidina Uthman menjadi khulafah tu. Itu antara selingan lah. Okay, Fakri? Yes, saya. Okay. Jadi rasanya tadi Fakri sudah sentuh sehingga ke bahagian sumbangan. Satu lagi yang menariknya, saya respon sedikit berkenaan dengan pelantikan Sayyidina Uthman ni. Macam tadi, berbezanya pelantikan Sayyidina Uthman dengan Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar lah, khulafah sebelum itu. Ketika pelantikan Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah SAW sebelum wafat, dia tidak melantik sesiapa.
Dia tidak melantik sesiapa yang akan menjadi khulafa. Sayyidina Abu Bakar dipilih sebulat suara, kan? Betul kan yang ini? Ya, betul. Betul. Oh ya, satu lagi. Ketika kewafatan Nabi Muhammad ni kan, yang menariknya, selepas Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Uthman ni orang anggap dia telah kehilangan suara gara-gara kewafatan Nabi Muhammad. Kira macam trauma lah gara-gara Rasulullah sudah meninggal ketika itu. Jadi itu sebagai bukti bagaimana kuatnya cinta Sayyidina Uthman ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau macam Umar pula dilantik menjadi khulafah, Abu Bakar yang pilih. Bila Uthman pula musyawarah berdasarkan senarai-senarai yang Umar sediakan, macam yang Fakri sedia cerita tentang tadi lah. Okey, dalam tempoh 12 tahun menjadi pemerintah, menjadi Khulafa Ar-Rashidin ya, ketika itu Sayyidina Uthman, 10 tahun yang pertama memang banyak pengembangan-pengembangan wilayah dibawa Sayyidina Uthman. Macam yang Fakri cerita sebentar tadi lah, siri-siri perperangan dan bagaimana Sayyidina Uthman itu sendiri menubuhkan armada laut. Ni ada Tuan Riz dekat dalam ni. Tuan Riz baru sahaja saya nampak tadi tanya berkenaan dengan armada laut ni. Okay, di bawah Sayyidina Uthman ni lah armada laut. Tadi peperangan Fakri dah terangkan dah. Okay, lepas tu, sebelum tu Fakri. Fakri boleh bertahan sehingga pukul berapa ni Fakri? Tak ada apa-apa urusan ke selepas ni? Fakri? Setakat ni tak ada, insyaAllah. InsyaAllah tak ada. InsyaAllah. Okay. Dalam satu lagi, saya cuba naikkan dekat sini ya. Sebab ini antara isu-isu yang menyebabkan Sayyidina Uthman tu apa, kehilangan sokongan lah ketika menjadi Khulafa Ar-Rashidin yang ketiga. Dikatakan Sayyidina Uthman ni khulafa yang mengamalkan konsep nepotism. Kenapa benda tu? Fakri ada dengar tak isu ni? Isu nepotism itu dia melantik kita kata keluarga dekat kan. Saya pernah baca tapi saya tak dapat nak recall jawapan tu sekarang. Sebab ada sebutkan dia punya kita kata hujah juga alasan kenapa Sayyidina Uthman melantik Muawiyah, kenapa melantik Abdullah bin Sa'ad, kenapa melantik Al-Walid bin Uqbah, kenapa Sa'id bin Al-As sebagai pemimpin pada zaman tersebut. Tapi saya tak dapat nak kita kata recall jawapan tu sekarang. Mungkin kita boleh sentuh ataupun saya boleh buat tulisan nanti ke menjawab perkara ni. Okay, menarik juga tu, bagus juga tu. Fakri. Okay, jadi dalam tempoh, rasanya Fakri dah terangkan tadi 10 tahun tempo kegemilangan bagaimana Sayyidina Uthman mengembangkan wilayah Islam tu ya. Rasanya kita boleh masuk ke 2 tahun yang terakhir lah, bagaimana pengkhianatan yang berlaku dalam kalangan Muslim itu sehingga menyebabkan pembunuhan Umar, apa, pembunuhan Sayyidina Uthman. Satu lagi, Sayyidina Uthman ni sebenarnya ketika pemberontakan itu bermula, dia sudah banyak kali diarahkan untuk bunuh siapa-siapa, bukan bunuhlah, kira beri hukuman ida penjara atau hukuman bunuh kepada pemberontak-pemberontak yang beragama Islam ni. Okey. Saya tak ingat secara, tak ingat keseluruhan lah bagaimana kira ada hadis Nabi mengatakan, macam tadi hadis Nabi mengatakan jangan bunuh orang Islam. Sebab kalau kamu bunuh selepas itu maka bermula lah perpecahan antara Islam. Ni Fakri ada dengar tak hadis ni nak Fakri? Setakat ni saya tak jumpa lagi tentang hadis tersebut. Ini peristiwa ni kan? Peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman kan? Ini kita nak masuk pembunuhan Sayyidina Uthman ni. Tapi I mean, maksud aku, ini sebelum Sayyidina Uthman itu dibunuh. Kira awal-awal pemberontakan daripada golongan Syiah dan juga kawan. Betul kan? Ya, saya. Kisah risikan ke Mesir tu. Fakri. Kisah risikan dia ke Mesir tu. Kira dalam sekitar tahun, tahun 655 Masehi. Kalau tak silap. 55 ke 54. Ni aku ada masalah nak mengingat tahun dalam sejarah ni sebenarnya. Itulah. Kisah bagaimana Sayyidina Uthman cuba menyelesaikan pemberontakan yang berlaku dalam tempoh menghampiri 2 tahun terakhir sebagai pemerintah tu. Jadi Fakri ada tambahan input bagaimana Sayyidina Uthman cuba mengatasi pemberontakan yang berlaku. Pemberontakan pada kalangan Islam. Ini yang menyedihkan sebenarnya
Sayyidina Uthman ni. Beza dengan Sayyidina Umar, kalau Sayyidina Umar sekurang-kurangnya dia dibunuh oleh orang bukan Islam. Tapi Sayyidina Uthman ni, kenapa dia signifikan untuk kita bincangkan bila kita sentuh tentang sejarah Islam? Sebab pembunuhannya dilakukan oleh orang yang bernaung di bawah agama Islam sendiri. Dikatakan menjadi titik permulaan perpecahan antara pemimpin-pemimpin Islam ketika itu. Sebab gara-gara pembunuhan dia, lanjut kepada pelantikan Sayyidina Ali and then ke penggulingan Sayyidina Ali sehinggalah muncul Bani Umayyah. Oh, panjang sangat jauh ke depan dah tu. Okay. Bagaimana Sayyidina Uthman cuba mengatasi masalah pemberontakan, Fakri? Saya mungkin saya dalam waktu yang baki ni saya nak sentuh tentang peristiwa pembunuhan secara umum kot, sebab secara khusus tu saya tak bersedia sebenarnya untuk kali ini. Jadi mungkin saya boleh sentuh secara umum bagaimana berlakunya kisah pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Boleh boleh saya sentuh yang tu ya? Boleh boleh. Rasa bersalah pula ajak kau tak tanpa kau bersedia. Tak apa, ada masalah. Setakat mana yang mampu je. Setakat mana yang terlintas dan juga setakat mana yang bersedia, insyaAllah. Okay, boleh boleh. Cuba kita sentuh pembunuhan dia. Cuba Fakir mengatakan. Okay, jadi peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman berlaku pada tahun 30. Kita ingat tarikh ke? Susah tarikh. 35, maaf. Ya, 35 Hijrah. Dan peristiwanya bermula setahun sebelum tu, pada tahun 34 Hijrah. Yang mana pada waktu tersebut, keluarnya golongan daripada sebahagian orang Islam ni, tersilap mereka daripada Kufah pun ada, daripada Mesir pun ada, dan daripada beberapa tempat mereka keluar untuk memerangi Sayyidina Uthman. Dan mereka keluar kali pertama pada tahun 34 Hijrah, tapi mereka hentikan perbuatan tersebut dan mereka keluar balik pada tahun 35 Hijrah. Dan ketika mereka keluar untuk memerangi Sayyidina Uthman tersebut, mereka berpura-pura seolah-olah mereka ni nak mengerjakan haji. Dan mereka pergi ke Madinah pada waktu tersebut. Dan apa sebenarnya yang menyebabkan mereka cuba untuk memerangi Sayyidina Uthman? Disebutkan ada tiga sebab. Disebutkan oleh Dr. Uthman Al-Khamis dalam kitab beliau, Hukbatun Minat Tarikh. Iaitu sebab yang pertama adalah kemewahan hidup umat Islam pada waktu tersebut. Yang mana pada waktu tersebut telah dibuka banyak bandar-bandar Islam, bandar-bandar yang bukan Islam. Negara-negara yang bukan Islam, maka umat Islam hidup dalam keadaan yang mewah dan juga senang. Jadi, ini disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, yang mana dia sebutkan bahawa puncanya adalah kerana umat Islam dah sudah merasai kemudahan, kesenangan hidup, maka mereka merasa tidak berpuas hati kepada pemimpin dan juga sebagainya. Itu sebab yang pertama. Yang kedua adalah disebabkan perbezaan sifat atau ciri-ciri Uthman berbanding Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar adalah seorang yang tegas seperti mana yang saudara Awan sebutkan tadi. Manakala Sayyidina Uthman ni lebih sifatnya sifat yang lembut. Yang mana ketika mana beliau dikepung rumah beliau di Madinah, beliau berkata, "Atadruna ma jarra'akum alayya?" Adakah kamu tahu kenapakah kamu ni berani untuk memerangi aku? "Ma jarra'akum alayya illa hilmi." Dan kamu ni tidak berani memerangi aku melainkan kerana aku ni lembut, kerana baik. Itu antara yang menyebabkan mereka ni berani untuk memerangi Sayyidina Uthman. Kalau mereka buat benda yang sama pada Sayyidina Umar, memang habislah semua tu. Mereka yang memerangi tu. Tapi sebabkan Sayyidina Uthman ni lembut. Lembut bukan maknanya dia lemah. Dia lembut, sifat dia lembut. Dia lebih memikirkan tentang umat Islam, lebih memikirkan menjaga nyawa dan sebagainya. Maka dia tak bunuh mereka yang tambahan pula yang memerangi mereka tu, yang memerangi beliau tu lah orang Islam. Dan sebab yang ketiga adalah sebahagian kabilah Arab ni mereka merasakan tidak adil bahawa khilafah sentiasa berada pada tangan Quraisy. Yang mana Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman adalah daripada Quraisy. Dan mereka menimbulkan fitnah pada zaman tersebut dengan menyebarkan cerita yang tidak betul dan sebagainya, sehingga menyebabkan sebahagian manusia terpengaruh. Jadi dan kemudian pada tahun 35 Hijrah, mereka menuju ke Madinah dengan alasan untuk melaksanakan ibadat haji. Maksudnya peristiwa ini berlaku pada sebelum ataupun ketika bulan haji. Dan bila mereka sampai ke Madinah, mereka masuk ke Madinah dan tentera berkuda mereka, iaitu golongan yang memberontak ini, mereka terus mengepung Sayyidina Uthman. Dan mereka meminta Sayyidina Uthman untuk melepaskan jawatan sebagai khalifah. Dan pengepungan yang dilakukan terhadap Sayyidina Uthman ni berlaku selama lebih kurang dalam
18 hari. Ya, 18 hari ke? 40 hari tak salah saya. Betul. 40 hari ya sih. 40 hari. 40 hari. Tapi ada Hari. khilaf. Ada khilaf pendapat. Bahkan Sayyidina Uthman pada waktu tersebut, dia kepung dalam rumah. Dia tak dibenarkan untuk keluar untuk solat. Bahkan tak dibenarkan untuk minum air sekalipun. Begitu sekali ya, di layanan puak-puak yang memberontak ni kepada Sayyidina Uthman. Dan kita dapat lihat akhlak Sayyidina Uthman pada waktu fitnah ini, bagaimana beliau cuba untuk menjaga kesatuan umat Islam. Yang mana pada zaman khalifah, orang yang akan menjadi imam di Masjid Nabawi adalah khalifah kan. Tapi sebabkan Sayyidina Uthman ni berada dalam dalam rumah dikepung, maka yang menjadi imam adalah daripada kalangan pemberontak. Maka para sahabat pun bertanya tentang perkara ini. Adakah kamu, apakah perintah kamu terhadap kami? Yang jadi imam ni bukan kamu sekarang. Sepatutnya kamu, khalifah. Tapi yang jadi imam adalah golongan pemberontak. Maka kata Sayyidina Uthman, lihat dia kata apa? As-salatu ahsanu ma ya'malun nas. Salat ni adalah sebaik-baik perkara yang dibuat oleh manusia. Fa'idha ahsanan nas fa'ahsin ma'ahu. Jika manusia buat baik, maka kamu buat baik bersama mereka, dengan mereka. Bersama mereka. Wa idza asa'u fajtanib isa'atahum. Dan jika mereka buat satu keburukan, kamu tinggalkan keburukan mereka. Tengok. Kalau ikutkannya, yang paling berhak memang Sayyidina Uthman untuk jadi imam. Tapi sebab dia nak menjaga kesatuan umat Islam pada waktu tersebut, dia kata kalau jadi imam tu dibuat baik, sebab dia jadi imam, kamu ikut saja. Dan bila habis solat, dia buat benda yang tak baik, dia memerangi aku, kamu tinggalkan mereka, tinggalkan beliau. Dan pada dalam rumah Sayyidina Uthman, sebenarnya ada sahabat juga yang berada dalam tersebut yang melindungi Sayyidina Uthman. Bukan Sayyidina Uthman seorang saja yang diriwayatkan, antaranya Al-Ahsan bin Ali, Al-Hasan Al-Husain, cucu Nabi SAW berada bersama Uthman. Abdullah bin Zubair juga Abu Hurairah. Saya tak ingat lagi nama-nama lain. Ada sahabat yang bersama sama dengan beliau dalam rumah tersebut, melindungi beliau. Tapi apa yang berlaku adalah Sayyidina Uthman, dia tak benarkan mana-mana sahabat ni untuk memerangi golongan yang berada di luar, berada di yang mengepung. Bahkan disuruh untuk bersabar. Nanti kita akan tengok sebab apa beliau melarang. Dan kemudian dirawatkan juga bahawa 700 ataupun lebih anak-anak para sahabat ni, mereka datang untuk melindungi Sayyidina Uthman. 700 orang berada di luar dan lebih kurang 10 orang berada dalam rumah. Bahkan diriwayatkan jumlah mereka tu lebih ramai lagi daripada pemberontak. Tapi Sayyidina Uthman tetap memerintahkan jangan berlaku pertumpahan darah dalam Madinah Munawwarah. Maka dia kata apa? Sayyidina Uthman kata, imma qital fala. Amma qital fala. Adapun peperangan, pembunuhan, jangan lakukan pembunuhan. Kita kata perang saudara di antara sesama Muslim. Dan akhirnya pada hari yang terakhir, Sayyidina Uthman telah dibunuh dalam rumah beliau. Dan ada khilaf pendapat siapa yang membunuh, tapi nama tu tak penting untuk kita tahu. Tapi yang bunuh tu adalah antara orang yang memberontak, yang mana dibunuh dalam keadaan beliau sedang memegang mushaf di atas dada. Begitu sekali, sedang memegang mushaf di atas dada. Dan antara yang meriwayatkan cerita tersebut adalah Al-Hasan Al-Basri. Dan dia mengatakan bahawa yang membunuh beliau adalah segolongan lelaki daripada daripada Mesir. Wallahu alam. Dan kemudian disebutkan lagi, saya pun baca laju-laju je ni. Saya pun okey. Dan kenapa Sayyidina Uthman dibunuh tetapi para sahabat tidak mempertahankan beliau? Tidak menghalang pembunuhan tersebut. Jadi jawapannya adalah kerana Sayyidina Uthman sendiri yang menghalang sahabat untuk memulakan peperangan. Bahkan Sayyidina Uthman mengarahkan semua sahabat-sahabat yang mana meletakkan pedang di luar sarung, masukkan ke dalam sarung. Maksudnya memang beliau memang untuk menjaga maslahah agar umat Islam tidak berperang. Dan juga beliau melihat dari satu sudut lain adalah terkorbannya seorang lelaki adalah lebih ringan daripada terkorbannya ribuan orang lain. Jadi dia mengorbankan dirinya supaya umat Islam lain tak mati, tak dibunuh. Itu antara sebabnya. Ini kita kata ni pengorbanan Sayyidina Uthman lah, supaya tak berlaku pembunuhan besar-besaran di Madinah. Maka beliau melihat lebih baik beliau saja yang korbankan diri dan jangan sahabat lain yang korbankan diri mereka. Okay, sebab yang lain adalah dikatakan bahawa
pada sahabat waktu tersebut, jumlah mereka sudah kurang. Dan jumlah mereka juga kurang daripada golongan pemberontak. Dan mereka terpisah pada empat tempat berbeza. Ada berada di Mekah, sebab waktu tersebut adalah musim haji. Yang kedua, ada yang berada di bandar-bandar besar seperti Kufah, Basrah, Mesir dan juga Syam. Yang ketiga, ada yang berada dalam medan jihad. Yang keempat, berada di Madinah. Jadi jumlah mereka tu tak cukup. Tapi ada riwayat mengatakan jumlah mereka tu ramai. Tapi yang saya faham dan nampak sekarang ni adalah jumlah mereka memang tak cukup. Sebab waktu tersebut musim haji, sahabat yang lain berada di Mekah. Dan kemudian ada yang berada di bandar-bandar utama. Ada yang berjihad dan kemudian ada yang berada di Madinah. Tamam. Okay. Saya setakat tu. Saidina Uthman, satu dasar dia memang arahkan semua para sahabat untuk kembangkan empayar Islam. Sebab tu ramai yang tak ada berada dekat untuk jaga Saidina Uthman ketika itu. Okey, apa teruskan pakai? Dan menurut Dr. Uthman Al-Khamis, beliau adalah seorang pengkaji sirah, pengkaji sejarah, dikatakan sebab yang paling kuat sekali yang menghalang para sahabat untuk memerangi pemberontak pada tersebut adalah larangan Sayyidina Uthman sendiri. Sayyidina Uthman yang larang supaya tak berlaku pertumpahan darah, supaya dapat dielakkan ramainya umat Islam mati, dan lebih baik jika seorang sahaja yang mati dan bukan semua. Sebab yang memerangi mereka tersebut adalah daripada kalangan orang Arab Badui, yang mana mereka ni kita kata tak bertamadun dan juga tak berakhlak. Mereka ni tak menerima sebarang perbincangan. Mereka ni bukan seperti orang kita kata orang bandar yang mana ada tamadun dan juga ada akhlak kan. Mereka ni orang yang sifat mereka keras. Jika mereka nak buat satu, mereka akan buat. Jadi jika kalau sahabat teruskan, memang akan berlaku pertumpahan darah. Dan mereka juga tak menerima perbincangan. Golongan ni memang dia tak terima perbincangan. Mereka ni kita kata golongan yang keras dan tak terima perbincangan. Jadi yang terbaik pada waktu tersebut, ijtihad Sayyidina Uthman adalah elakkan peperangan. Dan jika kalau dibunuh, biar beliau saja yang dibunuh. Ini antara kita kata sedikit tentang kehidupan Sayyidina Uthman. Wallahu a'lam bissawab. Jelas eh? Okey, jelas-jelas. Kira sedikit, sedikit penambahan ni Fakri berkenaan detik-detik pembunuhan Sayyidina Uthman tu. Ya, saya. Boleh eh? Ya, saya sila. Okey, kira macam satu fakta dia dalam sejarah tau. Saya bagi pandangan sejarah. Ketika Sayyidina Uthman tu dibunuh, sebenarnya Saidina Ali dia berkeras untuk tidak ikut apa yang Saidina Uthman cakap. Sebab macam tadi Fakir dah sentuh sedikit, Saidina Uthman memang larang bunuh pemberontak ni. Memang memang larang, dia akan cuba sebaik mungkin untuk berdiplomasi dengan golongan pemberontak ni lah. Sehinggalah apabila rumah dia dikurung, apabila rumah Saidina Uthman tu pun dikepung oleh pemberontak-pemberontak ni, yang betul daripada Mesir daripada Kufah ketika itu yang datanglah menyerang Saidina Uthman. Saidina Ali sendiri telah arahkan kedua-dua anaknya Hasan dan Husain untuk jaga pintu rumah Saidina Uthman. Tetapi yang menyebabkan sehingga berlakunya pembunuhan itu dikatakan bahawa pemberontak itu telah memanjat pagar daripada belakang. Sebab apabila mereka tahu ada Hasan dan Husain jaga dekat depan, jadi mereka tak boleh masuk ikut depan. Caranya mereka masuk belakang. Jadi apabila mereka berjaya masuk, detik hendak membunuh tu pun Saidina Uthman halang Hasan dan Husin melarang pemberontak tu sebenarnya daripada membunuh. Ya, inilah antara kisah bagaimana pemberontak itu berjaya menyelinap masuk. Bukannya golongan sahabat yang ada ketika itu, Saidina Ali terutamanya, terlalu mengikut larangan jangan membunuh. Sebenarnya Saidina Ali memang ada rasa tidak sedap dah sebenarnya. Dia yakin kalau benda ni berterusan, ada kemungkinan Saidina Uthman ni pun akan mengalami nasib yang sama macam Saidina Umar mati dibunuh. Sebab tu Saidina Ali membelakangkan arahan Saidina Uthman ketika itu dengan mengirimkan anaknya sendiri. Kalau dia arahkan orang lain tak ikut. Memang tak ikut sebab Saidina Uthman sendiri yang larang. Jadi akhirnya Saidina Ali terpaksa menggunakan kedua-dua anaknya. Betul lah, dia dibunuh selepas sembahyang dalam waktu asar sebenarnya pembunuhan Saidina Uthman ni berlaku. Selepas sembahyang asar, and then ketika itu Saidina Uthman sedang membaca Al-Quran lah, dan berlakulah pembunuhan. Pembunuhan ni tragis macam saya cakap sebentar tadi, menanda menjadi titik permulaan kepada perpecahan dalam kalangan Islam itu. Okay. Satu lagi yang menariknya, kisah pengebumian Saidina Uthman ni macam mana?
Okey, sebab Saidina Uthman selepas dia berjaya dibunuh tu kan, pemerintahan Islam ketika itu berjaya diambil alih oleh pemberontak seketika sebelum Ali dilantik menjadi khulafah. Jadi hendak dikebumikan Saidina Uthman pun dilarang untuk dikebumikan di kawasan pengkebumian orang Islam sebenarnya, jasad Saidina Uthman ni. Jadi untuk menyegerakan pengkebumian, Saidina Uthman telah dikebumikan dekat mana? Dekat kawasan bersebelahan dengan tanah orang Islam tu, tapi dikubur dekat kawasan area orang Yahudi. Faham tak? Ni sebelum bagaimana, sebelum tanah perkuburan tu digabungkan lah. Ketika pembunuhan Saidina Uthman ni, dia asingkan tempat Islam dan tempat Yahudi. Tapi yang Saidina Uthman selepas dihalang mayat jasad dia, mayat dia untuk dikebumikan dekat perkuburan orang Islam, terpaksa dikebumikan dekat tempat Yahudi. Okay, itu bukti bagaimana teruknya pemberontakan ketika itu sehingga khulafah sendiri pun dihalang dikebumikan dekat kelompok-kelompok khulafah yang lain. Antara topik dia lah. Saya pun tak ingat dah sebenarnya. Sebenarnya dia ada nama nama khusus tempat pengebumian ni. Saya tak ingat nama dia. Okay, Bakri. Rasanya kita dah sampai ke penghujung apa yang kita rancang cerita ni. Kita boleh buka kepada soalan lah, Bakri. Soalan. Saya tak prepare sebenarnya. Setakat mana yang mampu dan terlintas. Kalau kita tak tahu, kita cakap je. Kita tahu tak apa nak tahu gitu kan. Kira okay. Lebih kurang kita sekurang-kurangnya sehingga pukul 10.15 lah. 10.15. Lebih kurang sehingga 10.15 lah sebab telefon aku pun dah nak panas ni. Kita tak tahu bila masa dia akan crash. Dah panas macam ni, ciri-ciri untuk crash. So kita buka kepada soalannya, Fakri, boleh ya? Boleh, insyaAllah. Okay, jadi kita buka kepada soalan ya. Saya terima permintaan satu persatu ya. Kita mulakan dengan Y ni. Siapa Y ni? Okay, masuk. Okay, terima kasih Pak sebelum tu. Memang tak salah pilih lah. Last minute. Sebab bahan daripada apa yang aku tahu selepas bercerita dengan kau. Mana yang saya tahu, saya akan jawab kemudian lah. Saya akan tulis berbenang ke ataupun sebagainya. Mana saya tak tahu. Banyak tak tahu sebenarnya. Banyak sebenarnya tak tahu ni. Tak ada masalah. Okey, kita cuba terima soalan daripada Waini dulu. Waini. Waini, boleh buka mikrofon Waini untuk kemukakan soalan. Oh, jika tak ada, Waini 1, Waini 2, Waini 3. Okey, kita buka kepada Ashraf. Assalamualaikum. Ashraf. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, soalan saya kepada Dodo. Okey, pertama, benarkah Saidina Uthman bin Affan ninggai ketika waktu dia sedang berpuasa? Kedua, soalan saya, bagaimanakah pemakaman Saidina Uthman? Ada pendapat yang mengatakan Saidina Uthman, mayat dia bekas jenazah Saidina Uthman nak dicuri dan dibakar oleh Pak Romita. Betul atau tidak? Okey, sekian. Fakri ada jawapan berkenaan dengan ni, Fakri? Setakat pembacaan saya dalam kitab yang saya ada sekarang ni, saya tak jumpa lagi perbahasan yang menceritakan bahawa menyebutkan bahawa Saidina Uthman dibunuh dalam keadaan berpuasa dan juga jenazah cuba untuk dicuri. Saya dah cuba balik secara pantas ni, memang tak jumpa setakat ni lah. Wallahu a'lam. Mungkin ada dalam kitab-kitab lain yang lebih terperinci. Wallahu a'lam. Okay. Kira ya ini apa, saya cuba jawab ya Ashraf. Pertama saya jawab yang kedua tu, betul ke jenazah Uthman ini dibakar oleh pemberontak ketika itu? Benda ni betul ya sebenarnya, sebab tu selepas pembunuhan Saidina Uthman tu dia macam, cuba bayangkan benda tu kira satu perkara yang sangat besar sehingga menyebabkan Madinah, pemerintahan Islam ketika itu sangat huru-hara. Bagaimana pemberontak itu macam dia klaim kemenangan, berjaya membunuh Khulafah Ar-Rashidin ketika itu. Jadi hendak membuktikan kemenangan mereka tu, mereka cuba untuk curi jenazah Saidina Uthman itu untuk dibakar macam perayaan lah. Sebab tu urusan pengkebumian Saidina Uthman tu memang sangat sangat rencam istilahnya. Memang sangat rencam. Kerana itulah apabila berjaya dipertahankan jenazah Saidina Uthman tu dihalang untuk dikebumikan dekat
kawasan khulafa-khulafa Ar-Rashidin yang lain dihalang dikebumikan dekat tanah perkuburan Islam. Itu menunjukkan penolakan yang sangat menolak. Mereka sangat menolak jenazah Saidina Uthman ni. Mereka tak iktiraf lebih kurang macam tu. Okay, yang kedua, apakah benar Saidina Uthman ni dibunuh ketika waktu puasa atau tidak? Ni jawapan ni bukan dari sudut sejarah, tapi saya pernah terdengar benda ni. Kalau ni Ustaz Adin dekat sini, mungkin Ustaz Adin boleh... Saya jumpa jawapan. Okay, kalau jumpa jawapan, cuba. Saya jumpa, saya cuba cari di website tadi. Disebutkan oleh, cerita ni memang disebutkan, Saidina Uthman ni dibunuh dalam keadaan dia sedang berpuasa. Yang mana peristiwa ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitab beliau, dalam Siyar Alam Nubala. Yang mana selepas yang mana ketika mana di ketika dikepung, Saidina Uthman melihat dalam mimpi, melihat dalam mimpi Nabi Muhammad SAW berkata, isbir fa innaka tuftir indana al-qabilah, bersabarlah wahai Uthman, sesungguhnya kamu akan berbuka puasa bersama kami. Jadi dan selepas itu Saidina Uthman dibunuh dalam keadaan berpuasa. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam Siyar. Okay, itu jawapan dia. Jadi jawapan dia memang betul lah. Ini jawapan yang sama juga aku hendak ceritakan tadi. Terima kasih Pak Kri. Kita cuba buka kepada yang lain sebelum Ustaz Adin dengan Dr. Hafs. Kita ambil dulu soalan daripada Amalina dengan AB. Boleh AB? AB? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalan saya, kita tahu yang Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dimakamkan di sebelah kubur Nabi. Adakah sebab apa sebab tertentu kenapa Sayyidina Uthman tak dimakamkan di situ? Jazakallah khair. Okay, terima kasih Abi. Okay, rasanya ini tadi saya dah sebut dah sebab pemakaman Sayyidina Uthman ketika Sayyidina Uthman hendak dikebumikan dihalang untuk dikubur dekat kawasan pemakaman khulafa-khulafa yang lain. Ya, ini pemberontak yang halang. Sebab tu Sayyidina Uthman dia dikubur aku tak ingatlah nama tempat tu sebenarnya. Dia Janatul something like that lah. Aku tak berapa nak sure. Yang pastinya Janatul nama tempat tu. Sebab tu dia diasingkan dengan tempat pengkebumian Nabi Muhammad. Sebab ketika hendak dikebumikan, golongan pemberontak halang untuk dikebumikan dekat tempat-tempat khulafa yang lain. Okay Amin, harapnya menjawab. Okay, kita bergerak kepada saya tambah sikit. Fakri ada tambahan? Tentang pengumuman Sayyidina Uthman di perkuburan Yahudi tersebut adalah disebutkan oleh Ibn Kathir bahawa peristiwa tersebut tak berlaku. Dan memang asalnya dia macam ni, selepas dibunuh para sahabat nak mengebumikan Sayyidina Uthman di tempat di sekarang yang beliau berada sekarang, iaitu di Baqi', tetapi telah dihalang oleh golongan Khawarij, golongan pemberontak, yang mana mereka berkeras untuk kebumikan Sayyidina Uthman ni di perkuburan Yahudi. Tapi perkara ini telah dihalang oleh Sayyidina Ali. Yang mana Sayyidina Ali menghalang perkara ini daripada berlaku. Jadi tak berlaku dikebumikan di kubur. Ini disebutkan dalam dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Okey, menarik balik balance check macam tu. Kira sebab Okey, harapnya boleh menjawab soalannya, Abi. Okey, seterusnya kita bergerak kepada Amalina. Amalina. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tanya pasal ekonomi. Okey, benarkah Saidina Uthman ni dilahirkan, adakah Saidina Uthman ni dilahirkan dalam golongan bangsawan sehingga kan beliau digelar sebagai Al-Ghani? Okey, itu saja. Terima kasih. Sebagai apa, Amalina? Sebagai Al-Ghani. Orang kaya. Okay, Pak Kri. Rasa Pak Kri macam ada jawapan. Silakan Pak Kri. Tak ada jawapan secara jelas. Tahap kekayaan. Tapi secara umumnya memang dikenali Sayyidina Uthman ni golongan yang kaya, juga bangsawan. Tapi secara jelas kekayaan dia tu sebanyak mana saya tak pasti. Mungkin saudara boleh tambah. Sejauh mana apa nilai tepat kekayaan Saidina Uthman tu saya sendiri pun tidak tahu, tapi dalam sepanjang riwayat Saidina Uthman tu daripada
apa sehingga dia meninggal dunia pada umur 82 tahun. Memang Saidina Uthman dikenali sebagai orang yang sangat kaya. Sebab kalau ingat tadi sebelum ini kita dah sentuh bagaimana Saidina Uthman membeli perigi itu daripada orang Yahudi ketika awal hijrah. And then pada masa yang sama, bagaimana Saidina Uthman membesarkan Masjid Nabawi itu menggunakan duitnya sendiri. And then dalam tempoh, dalam siri peperangan Islam pun kebanyakannya, Saidina Uthman yang taja beli unta yang terbaik itu semua menggunakan duit Saidina Uthman. Sebab ini gambaran betapa kayanya Saidina Uthman ketika itu. Sebab dalam Quraisy, dalam kabilah Quraisy, Bani Umayyah ni antara bani yang paling kaya sebenarnya. Itu antara gambaran sejauh mana kekayaan Saidina Uthman. Jadi memang benar dia adalah khalifah yang kaya. Okay, boleh menjawab ya Malina, terima kasih. Okay, seterusnya kita bergerak ke Ustaz Adin ni, kita sim, kita letak dekat hujung sekali. Risau soalan dia susah sangat. Eh jangan ya, Ustaz Adin jangan. Jangan. Kita kita persilakan dulu Dr. Hafsa. Okay, doktor, silakan doktor. Allah Ustaz. Dr. Hafsa. Okay, Dr. Hafsa satu. Dr. Hafsa dua. Dengar ke? Kita apa kita dengar ke? Assalamualaikum everyone. Good evening I guess in Malaysia. Saya punya soalan simple je. Sebenarnya kalau Ustaz boleh recommend satu buku yang mungkin Sirah for Dummies or something for us to start reading kan? Mungkin yang something light perhaps. Doesn't have to be answered today, tonight. Maybe if you can look up and see what's the best book to start with kalau nak tengok si, baca pasal Sirah semua kan? Thank you. Okay. Eh, Fakri dah hilang dah tadi. Okay, terima kasih, Doktor. Kira macam, kalau macam saya sebenarnya, sebab pembacaan saya lebih kepada pembacaan sejarah sebenarnya, Doktor. Untuk menjawab soalan berkenaan buku ni, saya rasa yang lebih ringan ya, pembacaannya lebih ringan, Fakri yang akan jawab. Tak apa, nanti saya akan minta dengan Fakri untuk senaraikan buku. Kira macam sekarang ni, yang paling permulaan lah, permulaan paling awal setakat yang saya ingat. Oh, tapi doktor sekarang tak ada dekat Malaysia kan doktor kan? Ah, sebab kalau macam sekarang ni, contoh buku yang paling ringan. Aha. Kalau buku yang paling ringan Malaysia ni, dia ada buku terbitan TTS. Terbitan PTS kalau hendak bercerita tentang, dia bukan setakat fokus kepada Saidina Uthman. Dalam buku terbitan PTS tu, raja-raja dalam kerajaan Islam kalau saya tak silap. Dia ceritakan semua pemerintah-pemerintah yang ada dalam sejarah ketamadunan Islam ni yang menceritakan tentang raja-raja agung lah, raja-raja yang terbilang. Salah satunya adalah Saidina Uthman. Dalam tu pun boleh jadikan pembacaan awal kalau kita hendak mengenali siapa sahaja tokoh-tokoh yang ada dalam Islam ni. Sekejap, saya cuba tengok dulu apa tajuk buku tu. Sekejap, ya. Ya, kalau boleh buat apa satu tweet kan, boleh saya share sekali nanti? Boleh, boleh. Nanti nanti saya akan cuba buat thread berkenaan senarai buku tu. Sambil tu Fakri sekali lah, Fakri. Fakri, mana dah Fakri? Sampai hati Fakri tinggalkan. Okey doktor, selain daripada tu kalau ada sesiapa yang nak baca. Sebab kalau macam saya lebih kepada pembacaan-pembacaan dekat apa library university sebenarnya. Buku yang saya pun tak ingat tajuk buku tu. Nanti saya, kalau saya jumpa saya akan cuba senaraikan semula. Okey. That'd be great. Okey, seterusnya. Thank you again Dr. Hafsa. Terima kasih sudah mendengar. Okay. Fakri dah tinggalkan aku. Aku macam tak sampai hati nak apa, tak berani nak sambut soalan daripada Ustaz Adin. Okay Ustaz, silakan Ustaz. Ustaz. Okay. Ni kita ada Ustaz Muhaimin dekat sini juga ni sebagai pendengar. Ustaz Muhaimin pun salah seorang yang boleh kongsi berkenaan dengan buku ni lah. Nanti kalau ada, kalau Ciapan sudah naikkan, kita akan hebahkanlah kepada yang lain. Okay Ustaz Adin. Adin pula. Adin. Ustaz Adin. Hello. Hello. Saya tak ada soalan pun. Mana Ustaz Bakri? Dia off ke? Tak nampak dia pun. Oh, alhamdulillah Ustaz tak nampak. Tadi bukan main risau kita. Aduh, Ustaz Adin nak tanya soalan. Dia terus gaib eh. Dia terus hilang bila. Tak ada, saya tak ada soalan pun. Jangan risau. cuma yang buku tu buku Tarikh Al-Khulafa. Buku yang nak direkomen tu Sejarah Khalifah Rasulullah. Dia terbitan BTS. Karya Dr. Amin Kutoh.
dia terjemah kan tak silap. Oh iya, buku tu satu terjemah. Hmm. Tapi coba aku okay, nanti yang detail cari terjemahannya lah. Tarikh Khulafa' karya dari Imam As-Suyuti lah. Okey, okey, okey. Terima kasih Ustaz Adin. Okey, nanti weh. Ke ada pun Ustaz Fakri. Aku tak risau lah tinggalkan seorang-seorang nak menghadap soalan daripada Ustaz Adin. Ada. Coba. Saya nak share sikit lah. Okay. Suara saya jelas ke? Ah, jelas, jelas. Ustaz Adin, jelas. Dia ada lepas kematian Sayyidina Uthman tu, dia ada satu orang kata end story tu. Apa yang terjadi dekat pemberontak tu kan? Dia ada cerita yang agak jarang kita jumpa lah. Which is ada riwayat-riwayat yang sebut tentang nasib yang menimpa pada pemberontak tu lah. Boleh dengar? Jelas. Dengar-dengar Ustaz. Okay, silakan. Ini riwayat daripada Abu Kilabah lah. Riwayat ni saya tak ingat daripada mana. Tapi tak sebab saya Tabarani lah. Imam Tabarani dia ada bawa satu riwayat daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah. Dia pernah jumpa dekat Syam tau. Orang yang bunuh Sayyidina Uthman tu. Yang dia dapati orang tu mata dia buta. Tangan dia kiri kanan kudung. Kaki dia pun kudung juga. Sampai ke peha. So korang boleh imagine kan. Macam mana. Eh jangan tutup mic. Okay, dengar boleh so, teruk juga. Lepas tu Uthman tanya Abu Kilabah tanyalah dekat dia what happened kan, apa yang terjadi. Lepas tu dia pun cerita dia adalah salah seorang orang yang masuk ke dalam rumah Uthman saat Uthman dibunuh lah, tapi dia tak bunuh Uthman tau. Apa yang dia buat adalah bila Uthman dalam keadaan dah nak dibunuh tu, isteri dia ada sekali lah dekat tu. So lelaki tu adalah orang yang menampar isteri Sayyidina Uthman. Sebab isteri dia of kalau menjerit kan bila nengok suami dia nak kena bunuh kan. So lelaki tu tampar isteri dia dan Uthman berkata semoga Allah membutakan mata kau, membuatkan tangan kau kudung dan kaki kau kudung kan. Memang jadi dekat dia. Itu baru orang yang tampar isteri dia tau. So ada satu lagi sebelum Uthman dibunuh, Uthman kata dekat dia semoga engkau dicampakkan ke dalam neraka. So lelaki tu bila dengar macam tu, dia dah kena tiga and dia kata dia almost yakin lah yang neraka tu memang tempat dia lah. Sebab dia dah kena tiga curse daripada Uthman Affan tu lah. And ada riwayat lain daripada Yazid, dia kata dia pernah jumpa majoriti orang pemberontak yang bunuh Uthman tu ataupun yang terlibat dalam komplot tu, semuanya jadi gila. Semuanya end up dengan orang kata nasib yang tak baik lah. Mostly jadi gila lah. Cuma ada satu riwayat yang sebut dia orang, ada seorang tu tangan dia kudung sebab tanpa isteri Sayyidina Uthman. Okay. Betul, kisah ni saya sendiri pun baru tahu Ustaz, sebab tak pernah baca pula kisah je dalam setakat. Ada dalam ni. Tabari. Imam Tabari bawa. Tabari. Imam Tabari. Okey, menarik. Terima kasih Ustaz Adin. Ada tambahan perkongsian lagi sebelum kita buka dengan Ustaz Muhammad pula sebelum kita ambil soalan. Boleh saya tambah? Sila. Ustaz Fakri. Lupa Ustaz Fakri dah masuk dah. Ya. Itulah, biasalah. Okay, saya nak kongsikan sedikit daripada apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Zahabi. Nak ceritakan, diceritakan macam mana tragisnya kematian Sayyidina Uthman ni. Yang mana disebutkan, وَبَلَغْ عَلِيًّا وَطَلْحَةَ الزُّبَيْ أَلْخَبَرُ فَخَرَجُوا وَقَدْ ذَهَبَتْ عُقُولُهُمْ. Dan berita kematian Sayyidina Uthman ni, pembunuhan Sayyidina Uthman ni telah sampai kepada Sayyidina Ali dan juga Talhah. Dan mereka fakhraju waqad dhahabat aqulhum, dan mereka keluar dan mereka ni seolah-olah kehilangan akal. Sebab apa? Mereka mendapati Sayyidina Uthman ni dibunuh dalam keadaan disembelih. Dahsyat. Wa dakhalu fara'ahu madhbuhan, dan mereka masuk dalam rumah dan mereka mendapati Sayyidina Uthman ni sudah dibunuh dalam keadaan disembelih oleh pemberontak. Dan saya nak kongsikan tu jelah, nak tunjukkan betapa dahsyatnya.
Maksudnya kalau kalau Sayyidina Uthman benarkan para sahabat untuk melawan golongan yang memberontak ni, kita tak dapat nak bayangkan ya betapa ramai sahabat yang akan disembelih juga. Sebab mereka ni memang bangsa, bukan bangsa, kita kata golongan yang ganas, Arab 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 Badui sebenarnya. Itu yang akan akan berlaku. Jadi tepatlah keputusan Sayyidina Uthman ni, kita kata untuk korbankan diri beliau, untuk biarkan beliau saja yang 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 terkorban, bukan sahabat-sahabat yang lain. Wallahu taala alam. Okay, perkongsiannya menarik dan juga tragis kedengaran. Okay, seterusnya kita cuba buka kepada Ustaz Min. Ustaz Min, jika ada apa-apa nak dikongsikan sebelum kita buka kepada soalan seterusnya, Ustaz Min, silakan. Assalamualaikum. Dengar kah? Dengar. Firstly, terima kasih semua sebab sharing kan. Saya pun masuk sebagai pendengar, bukannya sebagai presenter. Tapi sebab awal lagi Awan minta untuk present, so saya study-study sikit dan beberapa benda tambah-tambah lagi dikatakan bahawa Sayyidina Uthman dengan perkara-perkara yang kait dengan orang Melayu ni kan, dikatakan dia sampai ke Kedah lah, apa semua lah, apa semua sampai ke tanah Melayu dan semua tu. Jadi first sekali kita kena tahu bahawa dalam disiplin riwayat sirah ataupun riwayat tarikh, riwayat sejarah, para ulama kita yang dulu telah pun mengumpulkan kitab-kitab tertentu yang menceritakan berkenaan dengan sahabat Nabi dan dengan sanad-sanad yang yang detail lah. Banyak kitab yang yang khusus menceritakan berkenaan dengan sahabat Nabi, yang ni kita panggil sebagai tarajim, kitab-kitab biografi, antaranya yang famous macam Usudul Ghabah, Fi Ma'rifatul Sahabah, Ibn Athir kan. Kemudian ada Al-Isabah Fi Tamyiz As-Sahabah Ibn Hajar dan macam-macam lah. Yang semuanya kitab-kitab ini menjadi rujukan penting kepada pelajar hadis untuk refer bagaimana kehidupan ataupun bagaimana cara hidup para sahabat zaman dulu. Khusus untuk sahabat saja, bukannya perawi hadis yang lain, tabi'in, tabi'in itu tak ada. Ini khusus untuk para sahabat saja. Jadi, kalaulah ada orang yang mendakwa sesuatu yang tidak ada dalam kitab, sesuatu yang tidak ada dalam kitab, dia kena kemukakan bukti lah. Dia kena kemukakan bukti. Dan kalaulah tidak ada bukti yang konkret, itu kita kena tinggalkan dakwaan tu. Walaupun apa dia tu tawaduk ataupun dia tu alim ataupun pakaian dia selawat dan macam mana sekalipun. Sebab apa? Bukti adalah bukti kan? Proof adalah proof. Itu yang pertama lah yang saya nak kongsikan. Yang kedua berkenaan dengan buku yang ditanya oleh Dr. Hafsah tadi. Firstly, kalau kita tengok buku-buku yang berkenaan dengan sirah Nabi, dia akan disekalikan berkenaan dengan sirah khulafa' juga. Umumnya macam tu, umumnya macam tu. Jadi kalau apa kalau buku yang famous macam Ar-Rahif Al-Maktum telah pun diterjemahkan dalam English dan juga telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu juga. Tak ingat saya. Kemudian saya ingat dulu ada apa viral satu buku yang warna putih tu. Apa dia buku tu? Buku sirah tu. Tak ingat tu. Yang apa ni cuma kira apa apa tah yang sejarah awal Nabi Muhammad kan. Saya tak tahu buku tu kandungan dia apa. Sebab saya pun tak beli. Cumanya secara umum kita boleh sebut buku yang berkenaan dengan sirah Nabi, dia akan selit masuk juga berkenaan dengan Hayatu Al-Khulafa, kehidupan para khulafa. Adapun buku yang lebih khusus, buku yang lebih khusus berkenaan dengan sirah khulafa, yang yang first kali buku yang Ustaz Adin sebutkan tadi, Sejarah Khalifah Rasulullah itu, saya pun tak sangka kitab ni dah diterjemahkan. Dr. Amin Qudah, apa guru saya juga di Jordan dulu, saya baru nak share kitab ni yang dalam bahasa Arab punya. Rupanya dah PTS dah terjemah dalam bahasa Melayu. So, untunglah. Boleh baca kitab tu, Sejarah Khalifah Rasulullah, Dr. Amin Qudah. Itu yang pertama. Yang kedua, tesis master Dr. Mazhar. Tesis master Dr. Mazhar ni dia menceritakan secara khusus berkenaan dengan pertelingkahan yang berlaku pada zaman sahabat. Termasuk fitnah yang berlaku pada zaman Osman lah. Pembunuhan Osman, apa yang berlaku, apa fitnah, apa benda-benda yang kabur yang berlaku pada zaman Osman. Ada dicetak tesis Dr. Mazhar ni, tajuk dia Fitnah Terhadap Sahabat Rasulullah Merungkai Kontroversi Menyingkap Realiti. Fitnah Terhadap Sahabat Rasulullah Merungkai Kontroversi Menyingkap Realiti.
Ini buku yang bagus untuk kita baca berkenaan dengan konflik-konflik yang berlaku pada zaman sahabat. Itu buku yang kedua. Buku yang ketiga adalah buku yang jadi rujukan Ustaz Fakri tadi, iaitu Hikmah Minat Tarikh itu telah pun diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Telah pun diterjemah dalam bahasa Indonesia. Seingat saya, tajuk dia Inilah Faktanya. Boleh tengok, Inilah Faktanya. Kalau Google tu, sekejap saya try Google. Inilah Faktanya, Osman Khamis. Yang terjemah bahasa Indonesia. Apa warna coklat? Ada. Inilah Faktanya, Osman Khamis. Saya tak tahu. Bolehkah kalau quote saya dalam, macam share dalam tweet, quote saya, nanti saya retweet and then masa saya balik Malaysia, bolehlah saya cari balik. Bolehkah? Okay, boleh. Alright, kalau apa Ustaz Mamin, Ustaz Din, Awan, Ustaz Fakri semua boleh share your suggestions kan? Boleh saya retweet dan saya boleh simpan juga. Is that okay? Boleh. Ustaz Din secara lisan dulu, sekejap kita retweet lain. Perfect. Baik, Ustaz, ini yang kita nak. So, buku Inilah Faktanya, ini adalah buku, sebenarnya buku yang sangat bagus yang digunakan dalam silibus-silibus di universiti di Tanah Arab untuk menceritakan berkenaan dengan sirah khulafa, sejarah-sejarah para khulafa Rashidin. Dan buku ini telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dah ada pun sesi bedah buku ini oleh Dr. Kamilin dulu. Di apa Baitul Salam ke apa, saya pun ingat tak ingat macam tu, tapi dah dibedah buku Inilah Faktanya ni. Dan seterusnya buku yang saya nak cadangkan jugalah, tapi dia lebih kepada disiplin ataupun apa isu-isu yang sebenarnya tersebar ke tanah Melayu ni tapi tak berlaku pun, dia tipu-tipu je sebenarnya, iaitu buku Israiliyat Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah di Alam Melayu, yang ditulis oleh Ustaz Zahiruddin Zabidi. Israiliyat, Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah di Alam Melayu. Ini buku yang bagus jugalah untuk berkenaan dengan sirah. So, itu sajalah yang saya nak kongsikan. Umumnya yang pertama sekali, siapa dia yang mengatakan bahawa Sayyidina Osman ni apa, mai ke tanah Melayu ke apakah, yang tu kena hold dulu. Jangan pegang lagi. Sehinggalah dia datangkan bukti untuk membuktikan bahawa dakwaan dia tu benar. Sebab benda ni tak disebut dalam kitab-kitab biografi sahabat sejak zaman dulu sampailah zaman sekarang, tak disebut. Tak disebut langsung. Jadi siapa dia yang mendakwa benda tu, dia kena buktikan dakwaan dia. Okay. Yang kedua, buku-buku yang apa saya sebutkan nanti, buku-buku yang saya sebutkan tadi tu, nanti saya kongsikan juga di Twitter saya. InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Min, perkongsian yang menarik. Kira kita akan tuntut, kita anggap itu sebagai satu hutang ya Ustaz Min, perkongsian berkenaan dengan buku tu. Jadi kena lunaskan. Okay, seterusnya kita cuba buka ya kepada beberapa orang soalan ya. Fakri, boleh Fakri? Fakri? Boleh insyaAllah. Boleh insyaAllah. Okay, kita cuba buka ya. Kepada Adib. Okay Adib, silakan Adib kemukakan soalan. Adib? Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya sikit pasal Serina Uthman ni, mengenai Mushaf Uthman ni kan. Kan kita semua menggunakan Mushaf Uthman ni kan. Jadi apa, memang itu satu-satunya ke saja yang Mushaf yang kita ada untuk Al-Quran selain daripada untuk ni lah, Mushaf Al-Quran. Okay, dan ini apa signifikan kepentingan pengumpulan Mushaf Usman ini? Okay. Tadi saya dah sentuh pada permulaan tadi tentang kenapa dikumpulkan Mushaf ke dalam, dikumpulkan Quran dalam satu Mushaf. Yang saya dah sebut tadi, sampai saya ulang balik tak apa. Antara sebab yang pertama adalah kerana Al-Quran pada waktu tersebut berada dalam tidak berada dalam susunan yang seperti mana yang ada sekarang. Tidak berada dalam susunan yang seperti mana dihafal dalam fikiran juga dari sahabat. Jadi apa yang ditulis tu tak tersusun yang mudahnya. Dan kemudian apa yang ditulis tu ada ayat-ayat yang telah dimansuhkan, iaitu ayat yang tak dikira sebagai Al-Quran telah dimansuhkan, dan ada juga ayat yang mana
terdapat kita kata tafsiran sahabat terhadap ayat tersebut. Yang mana selepas ayat Quran tersebut pada sahabat ada tuliskan tafsir. Jadi perkara tiga-tiga sebab ni akan menyebabkan boleh timbulnya kekeliruan, boleh timbulnya kesukaranlah untuk generasi yang akan datang untuk membaca Al-Quran. Jadi sebab itulah Sayyidina Uthman mengumpulkan mushaf ke dalam satu bacaan, satu mushaf iaitu mushaf Uthman yang mengambil bacaan Quraisy. Jadi kemudian soalan kedua tadi apa? Adakah mushaf lain yang terdapat? Sebenarnya untuk orang yang belajar dan pengajian Islam, kita ada mushaf yang meletakkan qiraat-qiraat lain ke dalam nota kaki. Banyak sebenarnya. So yang kita ada yang kita baca sekarang ni adalah dengan riwayat Hafs pada Asim kan. Dan ada juga riwayat-riwayat lain. Riwayat lain pun ada mushaf masing-masing dan berada dalam satu mushaf. Jelas ke jawapan saya? Kalau ada Rasul Ustaz Mahimin banyak pengalaman ikut baca Quran dengan mushaf yang berbeza kan. Masa kita ada terima kasih. Ustaz Mahimin satu lagi saya nak tanya macam apakah adakah cara-cara susunan itu memang ada macam setiap macam mana je susun ayat-ayat Al-Quran tu, contoh macam satu surah tu macam mana kita nak tahu mula dan akhirnya. Macam saya pernah tanya ustaz saya, dia kata permulaan satu juzuk tu macam mana dan akhir dia. Saya faham. Jawapannya adalah perkara ini disusun berdasarkan bacaan terakhir Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW seperti mana kita tahu ketika bulan Ramadan baginda akan mengulang bacaan Al-Quran bersama dengan Sayyidina Jibril kan, dan pada tahun terakhir baginda SAW mengulang dua kali. Jadi para sahabat ni mereka sudah mengetahui tertib setiap surah juga setiap ayat tu melalui kita kata pembacaan Rasulullah yang terakhir bersama Sayyidina Jibril. Benda tu diketahui secara umum. Tapi untuk ditulis dalam satu mushaf tak berlaku. So jadi kita boleh kata perkara ni adalah perkara yang tauqifi, perkara yang ditetapkan oleh Rasulullah, cuma benda tu tak tersusun dalam satu mushaf. Sehinggalah zaman Sayyidina Uthman barulah disusun dalam satu mushaf. Menjawab ke soalan? Ya, betul. Terima kasih. Okay, terima kasih Fakri. Kira kalau tanya dengan aku soalan tu, sejujurnya aku memang tidak boleh jawab lah sebab dia lebih kepada disiplin agama, memang di luar bidang saya lah. Okay, seterusnya kita cuba buka kepada Jajan. Oh, Jajan, silakan Jajan, kemukakan soalan. Jajan 1, Jajan 2, Jajan 3, Jajan 4. Okay, tak apa, seterusnya kita buka kepada Abu Hab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas okey. Sebenarnya pasal buku tadi tu jelas lah tadi Ustaz Muhammad dah terangkan tadi tu. Cuma nak tambah satu lagi, ada buku tentang Sayyidina Uthman bin Affan ni diterbitkan oleh Pustaka Cahaya Kasturi. Buku ni page je lah, RM8 je harga dia, yang ditulis oleh YB Senator Dr. Zulkifli Muhammad Bakri. Itu saja. Okey, terima kasih Abu Haq. Ni saya baru perasan ni ada Abu Haq ada balas dekat depan di atas. Okey, terima kasih Abu Haq. Okey, okay, seterusnya kita cuba baca dulu ya soalan-soalan yang ada dekat thread ni. Tak benar ya Fakri. Dah lama dah ni. Okey, bagaimana Sayyidina Uthman dikatakan pakar dalam bab ekonomi? Ini soalan daripada Amalina. Amalina ada dekat speaker ni. Tak apa, saya bacakanlah Amalina. Okey, soalan seterusnya, Bakri. Bagaimana Sayyidina Uthman dikatakan pakar dalam bidang ekonomi? Maaf, saya tak tahu. Okey, kira macam bagaimana... Saya cuba jawab dulu ini ya, sebab ekonomi ni... Cuma sebab dalam sepanjang saya belajar sejarah, ekonomi ni salah satu perkara yang saya jarang tengok. Tak apa, setakatnya saya cuba ingatlah macam mana. Bagaimana kepakaran dia dalam ekonomi ni sebenarnya kita boleh lihat dengan dia punya sumbangan untuk sebagai pembuktian lah. Bagaimana cara dia menyumbangkan dia punya harta ke jalan Allah yang banyak. Minta maaf lah Malina, sebab sejujurnya saya pun tak berapa nak clear kenapa dia boleh digelar sebagai ekonomi, sebab
apa yang saya belajar lebih kepada perluasan dalam bidang politik tu, kita boleh lihat sebenarnya bagaimana Sayyidina Uthman itu dalam tempoh 10 tahun dia berjaya mengembangkan empayar Islam sehingga ke Afrika, sehingga ke Azerbaijan dan ke Kaffar dan juga Mesir sekali. Sebab dalam tempoh 10 tahun itu dikatakan memang pemerintahan dia orang sangat berpuas hati sehinggalah ada isu yang dinaikkan bahawa dia tu adalah nepotisme, dia mengamalkan konsep nepotisme dalam pemerintahan dia. Itu fitnah yang paling teruk dilemparkan kepada Sayyidina Uthman sehingga menyebabkan Sayyidina Uthman terpaksa ikut ikut cakap lebih kuranglah. Dia cuba untuk memenuhi kehendak orang lain untuk menggantikan mana-mana pegawai pemerintahannya. Okay. Pembuktian lebih dalam kenapa dia dikatakan pakar ekonomi, salah satunya kita boleh lihatlah bagaimana Mesir pun kata pada zaman pemerintahan dia pun berkembang dengan pesat. Secara lebih detail, sejujurnya saya memang tak boleh jawab ini sebab saya pun tak ingat. Kalau saya bagi jawapan pun saya akan lebih kepada menggoreng tanpa fakta, kepala tahu nama dia. Okay. Seterusnya, soalan seterusnya masih. Okay. Ustaz, belakang Ustaz. Setakat yang saya tahulah. Boleh dengar ke sampai sini? Jelas, insyaAllah. Dengar. Okay, Uthman ni dia businessman. Lah. Masa muda ni, dia businessman. Tapi bukan dia. Saya cakap yang sesantai je lah, okay? Uthman, okay, Uthman ni memang sebelum dia jadi khalifah, dia dah businessman. And Ibnu Kathir pernah kira berapa jumlah kekayaan Uthman sebenarnya dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Dia pernah kira. And tadi ada yang tanyakan berapa jumlah kekayaan Uthman Affan ni. Ah betul, ada. Yang lebih menarik ya, Uthman ni bukanlah sahabat yang paling kaya. Okay, bagi yang belum tahulah, sahabat bukanlah sahabat yang paling kaya. Sahabat Nabi yang paling kaya adalah siapa? Abdurrahman bin Auf. Okay. Abdul Rahman bin Auf paling kaya. Tapi kita sebut Uthman je lah kan, sebab topik pasal Uthman. Kathir sebut dia cuba taksir kan, dia cuba kira lebih kurang kuda, bilangan kuda ni saja ada lebih 1,000. Ada lebih 1,000 ekor kuda milik Uthman. Kemudian lebih 30 juta dirham dia punya finance lah, cash yang dia 30 juta dirham dan lebih 100 ribu dinar emas. Dinar emas bagi kalau dirham tu perak. Betul eh? So kira-kira dianggarkan lebih kurang, kalau nak kita kena convert balik lah, lebih kurang 700 juta something. Masya-Allah. Ringgit. Itu di zaman tu bukan zaman sekarang. Zaman sekarang ada 700 juta, kita dah memang dah orang kata milenial teruk lah kan. Tapi nak tengok hebatnya, cuba kalau kita bayangkan di zaman tu. And kita imagine dengan resources yang terhad, dengan tak ada internet apa semua. Cuba kalau kita bayangkan Uthman tu hidup di zaman sekarang, berapa banyak dia boleh buat lagi. Itu dia bukanlah sahabat yang paling kaya. 700 juta tu minimum lah. So sebab tu dia boleh, sebelum dia jadi khalifah, dia boleh menyumbang dengan banyak. Dia boleh, dan dia ada juga ladang-ladang yang banyak, ladang gandum dan sebagainya. So memang nature dia, talent dia dekat bisnes. Dia bukan setakat kaya disebabkan keluarga bangsawan semata-mata. Dia memang orang yang pandai berniaga. Allahu'alam istawa. Terima kasih Ustaz. Sayyidina Uthman ni bukan dilahirkan dalam golongan orang yang kaya kan? Yang Sayyidina Uthman ni dilahirkan dalam golongan yang kaya atau tidak? Itu soalan Amalina tadi. Saya tak pasti. Okey, Ustaz Adin ada jawapan. Dia macam ni Amalina, ni berdasarkan apa yang saya belajar jelah eh. Macam saya cakap tadi, Bani Umayyah dalam Quraisy tu, Bani Umayyah ni antara yang paling kaya sebenarnya. Nak katakan dia bukan dilahirkan daripada golongan bangsawan tu, dia macam tak selari pula dengan apa yang saya maklumkan. Dia golongan bangsawan lah, dia golongan bangsawan. Tapi harta dia tu adalah daripada dia punya usaha dia sendiri. Nature, memang dia memang genius dalam perniagaan lah. Betul.
Sebab kalau kita lihat ya, sambung sedikit tadi, sebab selepas Saidina Uthman ni menerima apa ni, masuk Islam, kalau tak silap dia masuk Islam dalam umur sekitar 30-an, 31. Kalau tak silap lah, 31 kan 32 something macam tu. Bila dia masuk Islam, dia dihalau oleh keluarga dia tau. Dia diusir keluar daripada keluarga dia. So, bila diusir daripada keluarga kaya macam kita lah. Kalau kita orang kaya, kita dihalau keluar, kita akan jadi miskin lah. Sebab kita diusir oleh keluarga sendiri. Jadi macam tadi, selari lah dengan apa yang Ustaz Adin ceritakan. So, dia kumpul harta dia menggunakan kemahiran dia dalam perniagaan. Okay. Jadi kalau boleh, sebab kita dah terlebih 15 minit, kita cuba terima 3 soalan sahaja ya. Fakri boleh kan? Ustaz Adin tu sekali boleh tolong lah Ustaz Min. Tolong jawab kalau ada soalan. Okay, kita cuba terima 3 soalan sahaja. Kita cuba ambil pertama daripada siapa ni? Fatur. Fatur. Fatur 1. Fatur 2. Fatur 3. Okay, tak apa. Terima kasih Fatur kerana mencuba. Seterusnya kita cuba ambil, ni ada satu soalan yang dekat berbenang ni, ditulis ni. Adakah masih wujud susur galur keluarga Saidina Uthman sekarang? Okay, ada sesiapa yang boleh tolong respon kepada soalan ni, sama ada keturunan Saidina Uthman masih wujud sekarang atau tidak? Fakri? Fakri? Okay, Ustaz Adin, ada apa-apa respon Ustaz Adin? Sebab sejujurnya saya tak tahu kalau dia ada susur galur masih hidup atau tidak sekarang. Saya nak google sekejap. Ustaz Adin? Apa? Masih wujud tak keturunan Saidina Uthman pada hari ini? Keturunan Secara detail tu saya tak tahulah. Saya tak kaji pula dia punya new generation Saidina Uthman tu. Mungkin ada lah. Keturunan jauh tu biasanya berkembang lah. Tapi in detail saya tak boleh nak detail lah. Kita kena buat kajian lanjut lah. Nah, betul lah. Sebab kalau kita akan jawab pun dia lebih kepada jawapan memandai-mandai lah. Kalau tahu sebab kita tak nak. Betul lah. Okay, seterusnya dua soalan lagi. Kalau ada dua soalan daripada Syafiq. Syafiq? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, tadi ada apa? Ada sentuh pasal Mushaf Uthmani, betul? Betul. Adakah waktu zaman Saidina Uthman ni baru dikumpulkan segala mushaf pada zaman Saidina Uthman tu lah? Okay. Itu je soalan dia, Fik? Ya, setakat itu je. Okay, terima kasih, Fik. Okay, sebelum saya jawab, cuba bagi laluan dulu kepada siapa-siapa. Fakri sebagai speaker pada hari ini. Sebagai pembicara, Fakri, ada apa-apa respon ataupun Ustaz Adin? Sebab kalau saya jawab, saya akan jawab berdasarkan tadi apa sudut sejarah lah. Sekejap, saya nak respon pada adakah lagi terdapat keturunan Saidina Uthman pada zaman ni? Saya cuba Google tadi. Masih wujud keluarga tersebut, kita kata keturunan tersebut masih berada di negara-negara Arab, iaitu mereka berada di, kebanyakan mereka berada di Palestin. Iaitu dinamakan keturunan mereka sebagai Al-Affanah. Sepenuh nama Saidina Uthman bin Affan. Masih lagi wujud. Mereka berada di Palestin. Keturunan Saidina Uthman Al-Affanah. Wallahu'alam. Mereka berada di Palestin. Di Syria. Ya, lebih sedih pula bila dengar susu galur dia sekarang dekat Palestin. Tak apa, kita doakan yang terbaik. Okay. Lepas tu tak apa, saya cuba jawab dulu di soalan Syafiq. Dia macam ni. Berkenaan dengan Al-Quran ni, sebenarnya perjalanan untuk membukukan Al-Quran jadi macam hari ini, dia sebenarnya sudah bermula daripada zaman Abu Bakar lagi sebenarnya, daripada zaman Saidina Abu Bakar. Dia melalui 3 fasa berkenaan dengan penyeragaman Al-Quran ni. Pada zaman Abu Bakar dahulu, Abu Bakar mengarahkan agar semua surah dikumpul. Itu zaman Abu Bakar. Abu Bakar terkenal dengan sumbangan dia mengumpul ayat-ayat Al-Quran, mengumpul surah-surah tu. Okay, bila masuk zaman Umar pula, bila masuk zaman Umar yang membukukan
speaker-speaker lain, pembicaraan lain kalau ada respon tambahan. Okay, nampaknya tidak ada, tak apa. Seterusnya kita cuba buka kepada satu soalan lagi ya. Kalau ada sesiapa yang nak tanya satu soalan lagi sebelum kita tutup sesi. Sebab kita dah agak lama ni. Saya nak tanya, Abdullah bin Sa'bah dengan Muhammad bin Abu Bakar ni ada pertalian ke dengan Sayyidina Uthman? Apa dia? Abdullah bin Sa'bah dengan Muhammad bin Abu Bakar. Okey, saya tak familiar sangat pula berkenaan dengan nama ni, Abdullah bin Sa'bah dengan Muhammad Abu Bakar ni. Jadi saya tak tahu jawapan kepada yang ni. Okey, Ustaz Adin ataupun Fakri, Ustaz Min, kalau ada apa-apa jawapan? Abdullah bin Sa'bah ni Yahudi. Abdullah bin Sa'bah ni yang apa mengapi-ngapikan konflik untuk menjatuhkan Uthman. Dialah yang menyebarkan apa kita panggil tuduhan-tuduhan palsu untuk orang tak percaya kepada Sayyidina Uthman. Itu Abdullah bin Sa'bah lah. Muhammad bin Abu Bakar tu saya tak tahulah. Saya boleh tambah sikit Abdullah bin Sa'bah ni. Beliau juga menyebarkan akidah Yahudi dalam kalangan umat Islam. Antaranya dia menyebarkan antaranya akidah Yahudi, sebab dia asal Yahudi kan. Kemudian dia juga membina asas bagi akidah bagi Syiah. Antaranya dia membawa pandangan tentang rujuah ataupun istilah dia. Macam mana istilah dia rujuah bahasa Melayu? Tak apa, tapi dia ditimbulkan banyaklah akidah yang kemudian jadi akidah Syiah. Ini antara peranan Abdullah bin Sa'bah. Allahu a'lam. Okay. Ini saya perasan masih ada beberapa orang yang nak minta jadi pembicara ataupun jadi speaker sebab ya macam mana, sebab kita nak tutup dah tahu sebenarnya ruang ni. Jadi macam mana Ustaz Fakri, masih boleh terima soalan ke? Kalau tak pun kita wrap up je lah. Tak apa, kita putuskan kita wrap up je. Minta maaf ya kepada siapa yang minta lagi sebab kita nak tutup dah. Sebagai kesimpulan lah sebenarnya, mungkin Ustaz Adin pun boleh beri input tambahan jugalah untuk kita simpulkan sesi perbincangan kita pada hari ini. Sambil tu kita cuba selitkan apa akhlak Sayyidina Uthman bin Affan ni yang kita boleh jadikan teladan, yang kita boleh contohi sebagai Muslim pada hari ini. Okay, tu sebagai kesimpulan lah. Fakri, kita mulakan Fakri. Apa akhlak Sayyidina Uthman yang kita boleh contohi? Terus tutup lah. Kesimpulan saya, akhlak yang kita boleh contohi adalah bagaimana Sayyidina Uthman ni dia mengutamakan kesatuan umat Islam berbanding perkara lain. Dalam peristiwa yang dah saya jelaskan tadi, bagaimana dia menghalang para sahabat untuk memerangi golongan yang memerangi beliau dengan sebab untuk mengelakkan pertumpahan darah. Ya, dan ini perkara ni memang pada zaman sekarang kita dapat lihat yang bagaimana berlaku peperangan saudara kan, dalam negara kan, sesama bangsa, sesama agama kan berlaku. Jadi pengajarannya adalah penting untuk kita berusaha untuk menjaga kesatuan umat Islam. Dan memang kita akan banyak berkhilaf pendapat, beza pendapat, masing-masing mengikut kecenderungan aliran masing-masing. Tapi kita kena cari titik pertemuan dan perbanyakkan perbincangan dan usaha untuk mengurangkan perbezaan. Wallahu a'lam. Itu saja kepada saya. Okay, terima kasih Fakri. Okay, seterusnya Ustaz Min, sebagai penggulungan, apa akhlak Sayyidina Uthman yang kita boleh contohi sebagai pandangan? Ustaz Amin kata internet slow. Allah, sedihnya kehidupan. Okay, tak apa. Kita buka kepada Ustaz Adin lah. Ustaz Adin, akhlak Sayyidina Uthman yang kita boleh contohi dan tolong gunakan. Apa dia? Boleh. Hello. Boleh dengar ke? Ini dengar suara ke? Dengar-dengar jelas, insyaAllah jelas. Berapa nak kelihatan, Ustaz Min?
Hello. Test, test. Sewin. Hello. Dengar, dengar. Biasalah duduk kampung. berkenaan dengan akhlak Sayyidina Osman ataupun kepribadian okay, Sayyidina Osman yang pertama sekali nampaknya Ustaz Min mengalami gangguan. Terima kasih Ustaz Min atas usaha anda. Tadi macam dah dengar suara Ustaz Muhammad tadi. Dia kadang-kadang keluar suara, kadang-kadang tak keluar suara. Sekarang keluar suara tak? Jelas, jelas. Osman jelas. Silakan, silakan. Berkenaan dengan apa ni? Akhlak. Akhlak Sayyidina Osman. Boleh dengar? Ataupun kepribadian Sayyidina Osman lah. First sekali, kita tahu bahawa Sayyidina Osman adalah seorang yang kaya. Seorang yang kaya. Jadi, yang first kali yang kita boleh contoh, boleh ambil contoh adalah untuk memajukan diri kita lah, untuk menjadi seorang yang kaya juga. Sebab apa? Islam ni dia menyeru kepada kemajuan. Menyeru kepada kemajuan. Jadi tak salah pun untuk kaya. Yang salahnya adalah kaya tapi tak ingat diri, tak keluarkan zakat, tak mengeluarkan kewajipan-kewajipan yang perlu daripada harta. Itu yang salah. Sayyidina Osman, dia kaya dan dia dermawan. Dermawan juga adalah sikap yang boleh kita ambil contoh. Dan kita tahu dalam banyak sejarah berkenaan Sayyidina Osman ni, dia mendermakan banyak hartanya di jalan Allah lah. Itu yang pertama. Yang kedua, amanah dalam pimpinan. Boleh dengar ke? Boleh dengar? Ya, boleh. Kalau tak dengar, cakap tau. Dengar. Teruskan. Dengar. Yang kedua adalah amanah dalam pimpinan. Memang ada yang sebut Sayyidina Osman ni mengamalkan nepotisme ke apa kan. Tapi Sayyidina Osman sendiri dia menjawab segala tuduhan tu. Antaranya apa? Dia sebut waktu tuduhan itu berlegar dan sampai kepada dia. Dia kata, semua orang tahu bahawa aku ni adalah seorang yang kaya sebelum menjadi khalifah. Tetapi pada hari ini selepas aku menjadi khalifah, aku tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali dua ekor unta. Jadi tu, macam mana kita boleh kata Osman tu seorang yang nepotisme kan? Dia menginfakkan harta dia dengan penuh amanah. Dengan penuh amanah. Itu yang kedua lah. Yang seterusnya, dia ni adalah seorang pemuda yang baik, yang lemah lembut. Ini Sayyidina Osman. Dia berbeza dengan Abu, dengan Omar yang apa, terkenal tegas, terkenal garang. Tapi ialah ada sudut positif pada tegas dan garang tu. Tapi dalam masa yang sama, yang baik, lemah lembut itu pun bagus juga kan. Dan saya sendiri melihat bahawa Sayyidina Osman, bila dia bersifat lemah lembut baik itu, first kali dia tak nak berlakunya peperangan lah. Dia tak mau berlakunya pergaduhan antara sahabat. Tak mau berlakunya pergaduhan antara sahabat. Sebab memang ada hadis yang sebut bila Nabi SAW duduk dengan Sayyidina Osman dan juga dengan Abu Bakar dan Sayyidina Osman ataupun Omar dengan Sayyidina Osman, saya tak ingat. Aku duduk dengan dua orang, ada bersama dengan syahidan, dua orang yang syahid kan. Dan Sayyidina Osman, bila dia bersikap lemah lembut, kalau saya boleh relate dengan hadis, ada hadis yang menyebut la tatamannau liqa'al adwi. Jangan berharap untuk berjumpa dengan musuh. Maksudnya, konsep asal dalam peperangan ni, kita tak mau perang. Itu yang pertama sekali. Maksudnya, kalau ada perang, kita tak mau perang. Tapi kalau berperang, kalau peperangan itu terjadi, kita kena pertahankan diri. Jadi, boleh jadi itulah yang nak dimaksudkan oleh Sayyidina Osman. Dia tak mau bersikap tegas, simbah minyak ke dalam api. That's why dalam banyak perkara, dia minta supaya semuanya baik-baik saja, lemah lembut saja. Itu sikap Sayyidina Osman yang boleh saya kongsi lah. Dia seorang yang kaya, dia dermawan dan dia bersikap dengan sikap yang lemah lembut, baik, hujah dibalas dengan hujah, tak dibalas dengan kekerasan.
Sekalipun bukan dia tak tahu Abdullah bin Sabak menyebarkan fitnah yang banyak kan. Kalau boleh dia boleh, dia boleh yang menghukumkan Abdullah bin Sabak tu dengan dengan hukuman yang berat. Tapi dia tahu fitnah itu sedang belegar di sekeliling. Kalaulah ada di kalangan menyebar fitnah ni dihukum, pasti akan feedback yang teruk juga akan sampai kepada dia. Sehinggalah berlaku perkelahian di kalangan para sahabat. Tapi sikap lemah lembut dia itu, dan kala dia membawa kepada sudut yang negatifnya, sampai Sayyidina Ali tegur Sayyidina Osman, kamu ni perlu tegas pada tempat yang tegas, kamu perlu lemah lembut pada tempat yang lemah lembut. Tapi Sayyidina Osman sendiri dia balas, dia kata, aku berhadapan dengan semua benda ni dan aku akan bersikap lemah lembut dengan semua benda ni. Itulah yang saya boleh kongsikan secara umum. Boleh apa kawan-kawan yang lain kuat-kuat ada nak tambah? Wallahualam. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Ustaz Min. Okay, seterusnya kita bergerak kepada Ustaz Adin. Ustaz Adin, balas Ustaz Adin, kongsikan apa akhlak Sayyidina Osman yang kita boleh contohi pada hari ini. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Saya just nak kongsi sikit lah. Antara kita dah tahu Osman, Sayyidina Osman ni macam mana kan? And ada satu benda yang bagi saya susah saya nak jumpa sepanjang saya baca sejarah dan juga biografi. Even Khalifah sendiri adalah yang ada dekat Osman adalah sifat pemalu dia. Dia adalah seorang lelaki yang sangat pemalu sebenarnya. Dan daripada pemalu itulah develop dia punya lemah lembut dan kesantunan dia tu. Dan daripada zaman Nabi SAW lagi, Nabi sendiri approve bahawa Osman ni adalah seorang lelaki yang pemalu. Susah kan nak jumpa lelaki yang pemalu kan? Di zaman ni kan, apatah lagi di zaman tu. Okay, kita kalau baca sejarah ni, kita kena kita kena letak position diri kita di zaman tu tau, baru kita boleh relate dengan banyak benda, baru kita boleh faham sejarah tu macam mana. Orang-orang bayangkan orang Arab, lelaki Arab macam mana normally, especially di zaman tu. So tiba-tiba ada seorang ni daripada golongan bangsawan yang serba kaya, kemudian jadi khalifah, dan dia seorang yang pemalu. Benda tu macam, setakat yang saya baca, benda tu macam susah nak, orang kata, match lelaki Arab di zaman tu yang terkenal dengan orang kata sujaah, yang terkenal sebagai tegas, sebagai seorang lelaki yang maskulin macam tu kan. Tapi Uthman ni adalah seorang lelaki yang pemalu. Dan malu dia ni sampai Nabi SAW sebut dalam hadis. Ada satu kisah lah ketika Rasulullah SAW dengan Aisyah. Dan waktu Nabi tengah santai-santai dengan isteri, datang Abu Bakar untuk jumpa dengan Nabi lah. Dan waktu tu Nabi dalam keadaan yang pakaian Nabi taklah seproper waktu jumpa orang lah. Kat rumah kan. So sampai terselak betis Nabi, nampak betis. Ada setengah rakyat kata sampai nampak pangkal peha. So bila Abu Bakar datang, Nabi SAW dengan Aisyah yang tengah duduk santai-santai suami isteri, let Abu Bakar masuk macam tu je. And then lepas Abu Bakar beredar, datang pula Umar Al-Khattab. And then Nabi pun masih dalam keadaan sama. Then kali lepas tu, lepas Umar beredar, datang pula Uthman minta izin masuk. Nabi terus panik, bukan panik, boleh kata panik lah. Nabi suruh Aisyah betulkan pakaian, Nabi pun betulkan pakaian. Lepas tu Nabi dengar hajat Uthman. And then bila Uthman dah balik, Aisyah tanya kan, Aisyah wondering lah, kenapa dua orang tadi datang, ni bahasa kita lah, kenapa abang tak macam dengan apa, macam dengan Uthman kan. Waktu Abu Bakar dengan Umar datang, abang relax je, macam tu lah. So bila Uthman datang, abang macam kelangkar kabut kan, macam tu kan. So Nabi pun beritahu, adakah aku tidak patut malu kepada seorang lelaki yang mana malaikat pun malu dengannya. Hadis tu hadis Bukhari tak silap saya, betul kan? Hadis Muslim, riwayat Aisyah. So Nabi sendiri beritahu
takkanlah bahasa mudahnya lah, takkanlah aku tak rasa malu dengan seorang lelaki yang mana malaikat sendiri, para malaikat sendiri malu dengan dia. Nak menunjukkan bahawa Uthman ni adalah lelaki yang pemalu dan rendah diri orangnya banding dengan sahabat-sahabat besar yang lain lah, macam Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Ali lebih Ali terhagi kan, seorang yang berani kan. Dan sifat pemalu itu membentuk dia punya kepribadian. Sebab tu kalau kita bila dah dia dah jadi khalifah kan, kita wondering kenapa dia ni macam lembut orangnya kan dengan rakyat. Rakyat nak bunuh dia pun dia santai, jadi kalau santai maksudnya dia tak nak perumpahan darah berlaku, sebab memang nature dia tu kita kena back to origin, memang dia tu macam tu. Dia orang yang berhati berjiwa lembut, dia tak macam Umar Al-Khattab. Sampai ada satu kisah kelembutan hati dia tu, dia pernah marah, ni waktu dia dah jadi khalifah, dia pernah marah pembantu dia sampai dia piat telinga, macam cakap apa, piat telinga ni, tarik telinga lah, sampai pembantu dia tu macam, kita boleh katakan dia macam budak muda lah, dia tarik telinga sampai merah sakit tentu lah. And then lepas beberapa ketika tu, Uthman jumpa budak tu, and dia kata, marilah wahai pembantu ku, tarik telinga aku kembali, dia kata. Budak tu macam almost nak pingsan kot, khalifah suruh tarik telinga kan. Lepas tu khalifah Uthman berkeras juga, sebab dia kata nanti dia takut kena kisas, takut kena kisas yang lebih teruk di akhirat nanti. So dia kata kisas kat sini kan, maksudnya hukum balas lah kan. Kalau aku tarik telinga kau, aku tarik telinga aku balik. Kalau aku cedera kau, aku cedera aku balik. So akhirnya telinga khalifah ditarik oleh bantunya sendiri. So dekat sini bagi lelaki especially kan, kalau kita jadi orang yang nak jadi orang yang santun, yang rendah hati, yang pemalu, bukanlah satu kesalahan ataupun satu celaan, especially di zaman yang serba maju, serba moden ni kan. Sebab benda-benda tu dalam hadis pun sebut malu tu mostly kebanyakannya adalah kebaikan, dia akan membawa kepada kebaikan. So malu ni benda yang kita kena develop. So jangan kita meletakkan satu persepsi bahawa malu tu adalah benda yang tercela. Dan kita boleh ambil iktibar daripada sifat malunya Uthman Affan radhiyallahu anhu. Okay, itu je. Oh, terima kasih. Memang terbaik perkongsian tadi tu, sangat terbaik. Dia saya rasa mungkin itu salah satu peristiwa mungkin orang jarang tahu kot, sebab saya tak tahu sebenarnya Ustaz kisah tu. Okay. Saya perasan macam apa ni, tak apa kita saya perasan macam ada masih ada beberapa orang yang minta untuk jadi pembicara. Sebenarnya kita dah nak sampai ke penghujung rancangan ni tau. Kita dah bersiaran daripada pukul 9 tadi. Ini pun dah masuk giliran saya untuk menjawab soalan dikemukakan tadi dan seterusnya buat penutup lah kepada sesi ni. Minta maaf lah, kita memang tak boleh terima ada pembicara ataupun apa-apa soalan yang dikemukakan dalam berbenang disertakan di atas, sebab kita dah nak habis dah. Terima kasih. Kalau secara peribadi, kalau bagi saya, apa akhlak ataupun perangai Sayyidina Uthman yang boleh diamalkan sehingga ke hari ini, saya suka sebenarnya bagaimana Sayyidina Uthman ini seorang yang tidak malu untuk bercerita tentang perasaan dia walaupun dia seorang lelaki. Itu yang paling memberi kesan sebenarnya bagi saya bila hendak sentuh berkenaan dengan Sayyidina Uthman ini. Jika kita jangan sembunyikan apa yang kita rasa hanya semata-mata untuk mengelakkan orang lain lebih berpandangan buruk tentang kita. Walaupun kita lelaki, kalau kita rasa sedih, kita luahkan kita sedih. Kalau kita rasa tak suka dengan orang itu, kita ajak orang itu berbincang. Ini salah satu sifat Sayyidina Uthman yang baik. Dia ada satu kisah tu sebenarnya ketika awal-awal pemberontakan. Kisah awal-awal pemberontakan terdahulu bagaimana Sayyidina Uthman cuba berhadapan dengan golongan-golongan pemberontak ni. Dia ajak semua ramai-ramai berkumpul. And then dalam semua penduduk dia lah, penduduk dia dekat Mekah. Mekah ketika ini, dekat Mekah zaman haji juga sebenarnya ni. Bagaimana semua penduduk di situ, Sayyidina Uthman dengan beraninya cuba
buka peluang kepada semua orang yang ada di situ nyatakan apa yang mereka rasa perlu diperbaiki dalam pemerintahan dia pada zaman itu. Okay, yang menariknya dengan cara begini, apabila Saidina Uthman berani untuk meluahkan perasaan dia, sebab dia cakap dia sebenarnya masih rasa tak berapa nak sedap, bukan tak berapa nak sedap, dia rasa macam tak selesa lah apabila ada rakyat dia sendiri yang cuba mempertikaikan dasar-dasar pemerintahan dia. Jadi Saidina Uthman luahkan benda itu kepada rakyat dia dekat Mekah ketika itu. Dijemput sekali dengan rakyat yang sokong dia, dengan rakyat yang pemberontak ketika itu. Ini sebelum zaman pemberontak semakin teruk. Jadi yang menariknya dalam ketika itu, apabila Saidina Uthman buat macam tu, segala kekusutan yang pemberontak itu luahkan, Saidina Uthman boleh selesaikan, boleh tepis dengan bantuan rakyat-rakyat yang lain. Ini salah satu hikmah lah. Mengapa kita perlu sebenarnya meluahkan apa yang kita rasakan. Kita tak payah nak simpan sehingga menjadi nana dalam hati kita lah. Satu lagi, peristiwa bagaimana Saidina Uthman itu bersedih selepas kematian isteri dia yang pertama, Ruqayyah dahulu. Ini kita dah cerita pada awal tadilah. Yang paling penting di sini, yang saya nak tekankan sebenarnya, terutamanya kepada lelaki lah, kepada lelaki. Jangan sembunyikan perasaan, pendam perasaan seorang-seorang sehingga memakan diri sendiri. Tidak akan jatuh maruah kita sebagai seorang lelaki jika kita luahkan kesedihan, kesakitan hati yang ada dalam diri kita ni. Ini pun mungkin juga ada kaitan sebab Saidina Uthman ni dia rapat dengan Saidina Abu Bakar. Sebab Abu Bakar dahulu dia tidak kisah kalau dia rasa nak menangis, dia akan menangis. Jadi Saidina Uthman pun menggunakan cara yang sama. Jika rasa dia hendak menangis, dia akan menangis. Jadi kita lelaki pun tak rugi, tak akan hilang kejantanan jika kita menitiskan air mata gara-gara cabaran yang kita hadapi. Yang penting kita kena sentiasa beringat bahawa kita ini adalah, ya, sekarang memang pasal Islam memang semestinya kita kena beringat kita ini adalah umat Islam yang ada larangan yang perlu kita patuhi dan juga ada beberapa perkara yang kita perlu lakukan untuk mendapatkan pahala itu paling utama. Okay? Jadi saya anggap tidak ada apa-apa tambahannya daripada speaker yang lain sebab kita nak tutup dah ni sebelum berpisah. Sebelum berpisah, untuk esok sebenarnya saya bercadang untuk buat reruang episod ketiga ini berkaitan dengan penglipur lara dan juga pantun dalam warisan Melayu. Jadi jika ada sesiapa yang berminat, bolehlah boleh juga datang ke akaun saya pada pukul 9 juga esok malam dengan tajuk reruang yang berbunyi penglipur lara dan juga pantun dalam budaya Melayu. Kita akan kongsikan untuk esok harinya, episod yang ketiga. Okay, terima kasih kepada Ustaz Fakri kerana sudi terima jemputan last minute. Ya, sebenarnya rasanya beberapa minit sebelum azan Isya berkumandang dekat Malaysia dan beberapa minit sebelum azan Zuhur berkumandang dekat Jordan, saya baru menjemput Ustaz Fakri tadi kan, Ustaz? Ya, betul. Dan kurang 10 minit ya. Itulah pasal. Okay, minta maaf lah Ustaz. Kira last minute sangat sebab saya tak terfikir nak jemput tadi. Okay, insyaAllah pada masa akan datang kita akan cuba berkolaborasi lagi dengan ni Ustaz Adin pun. Rasanya Ustaz Adin lebih diharapkan untuk setuju kita bersembang berkenaan dengan sejarah Islam macam ni. Sebab saya nak fokuskan sesi ruang dalam akaun saya ni kepada sejarah Melayu, sejarah Islam lah. Okay, harapnya Ustaz Adin akan sudilah pada masa akan datang kita cuba berbincang lagi tentang Khulafa' Ar-Rasyidin yang lain ataupun mana-mana kisah-kisah menarik dalam sirah Islamiah ini. Okay, terima kasih kepada Tuan Xavier juga. Tuan Xavier, esok kita ada sesi perbincangan berkenaan dengan budaya Melayu. Jadi harapnya Tuan Xavier boleh hadir sekali lagi untuk menjawab.